negatif juga Oh, barokahnya. gitu. Ya. Ya. Sudah, kayaknya Bu Azah, monggo. Sebentar Pak, saya settingnya ya, sekedar. Oh ya, iya Pak. Ya. Sudah, monggo bisa. Bisa saya mulai ya? Silakan Bu Azah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional Klaster Material Science dan Engineering. Dan ini adalah webinar series yang keempat. Oh maaf, yang kedelapan ya, sudah kedelapan. Nah, webinar kali ini kita akan temanya adalah tentang nanoscale. Jadi nanoscale material dan juga nanoscale characterization. Bersama saya sore hari ini sudah ada dua pembicara yang luar biasa. Saya akan perkenalkan satu persatu dulu. Pembicara yang pertama, beliau ini adalah seorang senior research fellow dari Nanyang Technology University sejak tahun 2017. Beliau ini mendapatkan gelar Bachelor of Engineering pada bidang Materials Engineering dari Nanyang Technology University juga pada tahun 2001 hingga 2005, kemudian melanjutkan PhD di universitas yang sama dengan Departemen Material Science dan Engineering, dan lulus pada 2010. Kemudian beliau juga sempat menjadi Project Officer pada Singapore and MIT Alliance, kemudian sempat mengenyam postdoctoral associate pada 2013 dan 2017 di Singapore MIT Alliance for Research and Technology. So, jadi beliau ini bukan orang Singapura ya, meskipun sudah lama sekali di Singapura dan mungkin lebih pasti berbahasa Singapura dengan logat Melayu daripada logat Indonesia. Beliau adalah Dr. Imade Riko. Oke. Okay. Kemudian pembicara kita yang kedua yaitu dari ITS. Beliau adalah senior lecturer dari Departemen Material dan Metallurgical ITS. Untuk pendidikan, beliau memperoleh PhD dari Wollongong University, Australia. Kemudian memperoleh Master Science dari National Taiwan University of Science and Technology pada tahun 2007. Dan beliau memperoleh gelar BSc dari Institut Teknologi 10 November pada tahun 2022. Oke, jadi beliau berdua, Dr. Imade Riko dan Dr. Lukmanur Rohim, ini beliau sama-sama mendedikasikan risetnya untuk di bidang nanomaterial. Dr. Imade Riko ini nanomaterialnya lebih kepada semikonduktor, petrologi, dan juga material karakterisasi. Untuk yang Dr. Lukman, ini beliau lebih ke bidang baterai, jadi nanostructure untuk energy storage. Nah, untuk topik kita pada sore hari ini, yaitu topik yang pertama yang akan disampaikan oleh pembicara pertama adalah mengenai karakterisasi nanoscale dari semikonduktor ke gunung api. Ini saya juga sangat penasaran sekali nanti isinya apa. Apa sih hubungannya semikonduktor ke gunung api? Nanti ini akan dikupas tuntas oleh Dr. Imade. Kemudian untuk topik yang kedua, yaitu tailoring nanostructure morphology of electrode for enhanced electrochemical performance of lithium ion baterai yang akan disampaikan oleh Dr. Lukman Nurrohim dari ITS. Jadi materialnya ini sangat menarik sekali. Untuk webinar kali ini kita akan bersama dengan beliau berdua selama kurang lebih 1 jam, 2 jam ke depan. Jadi nanti untuk masing-masing pembicara nanti dipersilahkan memberikan materinya selama 45 menit, kemudian diikuti dengan diskusi dan juga tanya jawab dengan peserta, gitu ya. Without any further ado, mari kita saksikan, bukan di TV ya, saksikan kuliah
dari Dr. Rico, panggilan gaulnya ya. Jadi Dr. Rico ini bisa kita saksikan sangat awet muda sekali ya, masih kelihatan umur 20-an, saya juga kaget gitu kan, melihat fotonya terus kemudian melihat CV-nya kok, aduh masih sangat muda sekali, tapi kok, oh ternyata memang awet muda, jiwa mudanya sangat sangat luar biasa ya. Oke, kami persilahkan Dr. Rico untuk memberikan materi tentang nanoscale characterization dari semikonduktor hingga gunung api. Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Dia. Oke, gimana ini? Saya share screen saya dulu ya. Bisa dilihat? Belum. Belum ya? Bentar ya. Ini saya pindah. Bentar ya. Share. Apakah sudah bisa dilihat? Belum, Pak Rico. Belum ya? Dilihat. Belum, Pak Rico. Oke, bentar ya. Ah. Oke, salah window. Ah, ini sudah mulai. Saya sudah ya? Ya. Sudah. Oke. Sekarang? Sudah sangat jelas. Sudah, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Mbak Dia. Perkenalannya berbusa-busa sekali. Jadi GR. Anyway, kali ini saya bakal coba hubungin satu hal yang menghubungkan antara karakterisasi dari semikonduktor sampai gunung api, terutama di skala nanometer scale. Oke, okay. Saat ini saya sedang bekerja di ASEAN School of Environment di Nanyang Technological University, di mana ini adalah sekolah lingkungan atau environment yang menawarkan program dari S1 sampai S3. Program S1-nya meliputi Bachelor in Science and Environment, Environmental Earth Science System, juga Bachelor Science in Public Policy and Global Affairs. Ada juga option untuk S1 sebagai minor degree, yaitu minor in environmental sustainability. Sedangkan untuk S3-nya, ini tergantung kesediaan dana riset juga topik dari pembimbingnya. Lebih lengkapnya saya taruh link-nya di sini kalau ada yang tertarik. Kemudian saya juga fellow di Earth Observatory Singapore, yaitu singkatannya EOS. EOS adalah badan riset tentang earth science yang berada dalam NTU. Jadi EOS ini termasuk yang autonomous research center, di mana artinya dia punya budget sendiri dan bisa melakukan risetnya sendiri tanpa ada pengaruh dari university. Cuman ditempatkan dalam NTU. Oke. Okay. Nah, okay, lanjut ke topik yang saya mau ceritakan sedikit hari ini. Jadi di sini saya tampilkan dua gambar. Sebelah kiri yaitu gambar transmission electron microscope dari indium gallium nitride. Yang ini hasil dari kerja saya sebelumnya di SmartList. SmartList adalah suatu badan riset kolaborasi antara Singapura dan MIT. Dan yang sebelah kanan adalah micrograph dari transmission electron microscopy micrograph dari paraxene crystal yang punya satu struktur kecil yang namanya exolution lamellae. Jadi di dua hal ini berasal dari dua hal yang berbeda, dan untuk saat ini saya bakal cerita apa yang kita bisa ketahui dari hal tersebut. Oke, yang bagian kiri dulu ya. So, bagian kiri ini adalah sampel dari LED. Jadi mungkin di secara umum kita kenal LED seperti kayak gini, kayak pentol korek
yang bisa menyala kalau kita kasih bias di elektrodnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, di dalam tersebut ada elektrod yang jauh lebih besar daripada LED-nya, di mana chipnya itu cukup kecil. Dan saya tertarik yang lebih kecil lagi chipnya ini. Di sini saya tunjukkan satu struktur LED yang sudah dikasih bias, jadi dia menyala biru. Dan yang lebih saya tertarik lagi adalah bagian kecilnya. Di sebelah kiri ini adalah gambar penampang melintang dari struktur LED ini. Oke. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan, ini berasal dari kristal yang keluar dari letusan gunung berapi. Dari kristal tersebut, kita mungkin ukurannya nggak terlalu besar, cuman saya melihat lebih kecil lagi di dalamnya, di dalam core itu strukturnya seperti apa. Nah, apa yang kita bakal tahu dari hal ini, bakal saya jelaskan di selanjutnya. Sekarang saya mau fokus ke bagian paling yang kiri dulu, yang semiconductor. Jadi struktur dari LED ini saya gambarkan sebagai skematik di sebelah kanan ini, yang basically terdiri dari P-GaN, yaitu satu gallium nitride semiconductor yang majority carrier-nya hole, kemudian N-GaN, yaitu majority carrier-nya gallium nitride yang majority carrier-nya adalah elektron. Nah, kemudian di antara kedua lapis semiconductor tersebut biasanya ditaruh indium gallium nitride, yaitu quantum well. Jadi dalam hal ini kita punya 5 tumpuk quantum well yang selang-seling antara indium gallium nitride dan gallium nitride. Oke. Jadi seandainya apa yang terjadi kalau kita kasih bias antara dua elektrode tersebut, maka kita bakal dapat photo emission, electro photo emission. Jadi carrier yang kita supply dari baterai seperti contoh ini bakal recombine majority carrier dari hole dari P side bakal recombine dengan majority carrier dari N side. Dan kelebihan energinya bakal dilepaskan sebagai foton. Jadi seperti gambar di sebelah kanan ini. Oke. Jadi apa pekerjaan saya waktu itu? Saya perlu mencari tahu seberapa reliable dari device yang kita bikin waktu itu di Smart, dan kalaupun tidak reliable, apa yang menyebabkan, dan cari tahu penyebabnya, kemudian propose solution untuk menghindari degradation tersebut. Jadi untuk mengetahui itu, saya susun test setup yang basically terdiri dari probe station, di mana probe station adalah suatu control chamber yang kita bisa taruh sampelnya, kita bisa atur oxygen level, temperatur, dan lain-lain. Kemudian untuk merekam spektrum cahaya, saya kasih light spectrometer. Kemudian awalnya juga saya pengen taruh infrared spectrometer juga. Kemudian untuk mencari tahu dan merekam karakteristik electrical-nya, saya juga taruh parametric analyzer yang bisa trace di IV curve-nya, kemudian di CV yang mengukur dari capacitance dan voltage relationship-nya. Dan terakhir, untuk tahu bagaimana persebaran emission dari electrophoto emission ini, saya juga taruh kamera untuk merekam time lapse-nya. Nah, tadi yang ideal setup-nya yang rapi. Cuman saat itu kita dalam keadaan yang asal kita dapat hasilnya, kita assemble beberapa equipment yang ada di lab. Jadi hasil akhirnya kabel di mana-mana dengan setup yang kayak Frankenstein ini. Cuman walaupun begitu, saya dapat yang saya mau, walaupun dengan beberapa hal seperti beberapa parametric analyzer dan power supply yang tumpuk jadi satu, dan beberapa temperature controller yang saya mesti bikin dari kotak kue dari Daiso. Cuman yang penting kita dapat hasilnya. Kemudian, kita punya test system-nya, kita punya device-nya. Dan apa yang kita bisa amati dari testing tersebut, di sini saya kasih time-lapse dari evolusi LED ini, saya dikasih bias. Kita lihat intensitas cahayanya
berubah dari awal testing ke akhir testing. Awal yang terang banget di tengah, kemudian ke menjalar keluar. Kemudian kalau saya plot intensitas cahayanya sebagai terhadap waktu, kita lihat intensitas cahayanya menurun secara gradual dalam waktu kurang dari 100 jam. Jadi di sini suatu light source biasanya ini dianggap sudah gagal atau fail kalau intensitas cahayanya turun lebih dari 30%. Jadi seandainya lampu yang kita beli di suatu tempat itu saya anggap gagal kalau sudah meredup lebih dari 30%. Jadi yang jelas LED yang kita punya ini nggak terlalu bagus. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apa penyebabnya ini? Nah, untuk sebelum saya analisa lebih dalam, saya pengen nampilkan band gap diagram ini dulu. Jadi ini sebagai modal untuk pembahasan selanjutnya. Jadi ini band gap diagramnya terdiri dari sebelah kirinya P layer gain-nya, sebelah kirinya kanannya N layer gain, dan di antaranya kita punya quantum well. Nah, karena proses pembuatan dari LED ini nggak sempurna, biasanya kita punya beberapa defect. Yang defect itu diasosiasikan dengan beberapa energi level. Yang saya taruh sebagai garis hijau di sini. Kemudian, ini yang kita mau cari tahu. Waktu kita stressing tadi, jadi kita nyalakan dalam jangka waktu yang lama, apakah terjadi defect lagi yang muncul? Jadi, saya lambangkan secara hypothetical defect level dengan energi level seperti ini, dengan garis merah putus-putus ini. Nah, dalam operational LED ini, ideally kita pengen rekombinasi dari elektron dan hole terjadi dari tepian band gap ini, atau band gap band edge recombination, di mana extra energy ini diris sebagai foton proporsional dengan band gap ini. Tapi dengan adanya defect, kadang kita nggak dapat band edge recombination. Kadang kita dapat juga rekombinasi dari energy trap level assisted seperti ini, yang kemungkinan recombination energinya lebih tinggi dan juga kemungkinan lebih rendah. Kalau energi recombinationnya lebih tinggi, kita bakal dapat spektrum yang bergeser sedikit ke panjang gelombang yang lebih pendek, atau yang kita bilang blue shift. Kalau kita rekombinasi dengan panjang gelombang dengan energi level yang lebih rendah, kita bakal dapat spektrum yang bergeser sedikit ke agak panjang gelombang lebih panjang, yaitu karena kita sebut red shift. Selain itu, kita defect juga bisa kemungkinan menyebabkan rekombinasi yang tidak menghasilkan foton, yang kita sebut non-radiative recombination. Jadi ekstra energi dari recombination itu bakal dilepaskan dalam bentuk fonon. Jadi yang hal ini biasanya kemungkinan kita bisa detect dengan naiknya suhu dari LED. Jadi apa yang kita mesti cari nanti dari analisis selanjutnya? Pertama saya pengen analisa spektrumnya dan kita cari apakah ada spektrum redshift, apakah ada spektrum blueshift, atau ada temperature change. Oke, di sini plot dari spektrum LED yang saya tes tadi selama di testing. Dari awal testing 0 jam, 50 jam, sampai 100 jam. Jadi skala sekilas sepertinya tidak ada perubahan pergeseran spektrum ya. Spektrumnya masih sama dan semua bagian dari spektrum ini turun dengan rata. Jadi, dan kita juga tidak lihat ada blue shift. Jadi kalau ada blue shift kemungkinan kita punya seperti bahu di sini yang muncul dan peaknya busti kemungkinan bergeser sedikit. Kemudian kita juga tidak lihat adanya red shift. Di sini saya juga zoom lebih tinggi. Jadi semua spektrumnya turun dengan sama. Jadi salah satu-satunya kemungkinan yang menyebabkan penurunan intensitas dari LED ini adalah
terbentuknya defect yang contribute ke non-radiative recombination. Pertanyaan selanjutnya adalah di mana non-radiative defect ini terbentuk. Jadi pertanyaannya apakah terbentuk di pigan layer-nya, di quantum well-nya, quantum barrier-nya, atau di N-gan-nya. Jadi untuk mencari tahu itu, saya sekarang pakai satu teknik lain, yaitu cathode luminescence. Jadi prinsip dari cathode luminescence ini mirip dengan memberi carrier injection ke sampelnya, akan tetapi daripada memakai baterai, saya pakai electron beam. Jadi electron beam saya pakai ini dari scanning electron microscope. Jadi dengan menembakkan electron beam tersebut, interaksi antara sampel dengan elektron menghasilkan beberapa efek, yaitu salah satunya cathode luminescence, selain itu juga X-ray emission kalau energinya lumayan tinggi. Jadi kenapa saya pilih electron beam daripada baterai? Karena saya bisa atur seberapa dalam dari electron beam ini bisa menembus sampel penetration depth-nya dengan mengatur accelerating voltage-nya. Oke. Sini saya taruh kartun dengan elektron energi yang lebih tinggi dia penetrate lebih dalam. Dengan elektron energi yang rendah dia penetrate lebih rendah. Lebih dangkal. Nah, kemudian dari simulasi saya ketemu dengan seberapa energi yang saya perlukan untuk mencapai tempat yang saya tentukan. Jadi untuk 7 kilovolt kebanyakan elektron bakal menyampai ke quantum well-nya. Dengan 15 kilovolt dia menembus sampai N-gan layer. 3 kilovolt cuma sampai di P-gan. Jadi bagaimana hasilnya? Di sini saya plot CL emission dari sampel yang sebelah kirinya adalah sampel yang belum di stress, sebelah kanan adalah sampel yang sudah di stress. Kita lihat dan map ini cuma untuk CL di daerah quantum well dengan 7 kilovolt. Kita lihat bahwa stress sample emission CL-nya lebih rendah untuk yang stress sample. Sedangkan map dari yang saya ambil dengan energi 15 kilovolt dan 3 kilovolt tidak menunjukkan perubahan. Jadi dari sini kita bisa simpulkan defect yang dihasilkan dengan stressing itu berada di dalam quantum well sendiri. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, sekarang kita tahu posisi dari defect itu di mana terbentuknya. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa jauh dari band edge ini energi level dari defect ini. Untuk tahu itu saya pakai teknik lain lagi yaitu dinamakan deep level transient spectroscopy. Jadi bagaimana DLT singkatnya DLTS, sebenarnya principle DLTS ini. Jadi DLTS ini basically pengembangan kelanjutan dari capacitance transient method. Saya ketemu dalam satu kata ini apa definisinya, cuman prinsip kerjanya seperti ini. Kalau kita punya PN junction, jadi sini gambar fisik dari LED saya, cuman saya nggak gambar quantum well-nya. Jadi kita punya PNN, dan kalau kita kasih bias, di sini dalam hal ini reverse bias, maka depletion layer-nya bakal memanjang. Kemudian, seandainya kita kasih pulse bias beberapa saat, depletion layer-nya bakal mengecil sementara, sampai akhirnya balik kembali. Semuanya proses seperti ini, di mana pulse saya mulai dari T0 sampai T1. Dan apa yang terjadi saat ini, saat saya ukur kapasitan setelah T1. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau di dalam structure-nya saya punya majority carrier trap, saya bakal ketemu capacitance decay seperti ini karena trap ini bikin pelepasan carrier itu lebih lambat. Jadi kita dapat transient behavior seperti ini.
Kemudian kemungkinan kedua, ada kemungkinan adanya majority carrier trap. Dan di sini karakteristik tensinya agak-agak sedikit berbeda. Cuman dua-duanya dengan adanya carrier trap ini bakal bikin tension behavior. Jadi dengan mengukur seberapa tension itu, kita bisa tahu berapa energi levelnya dan seberapa banyak trap di dalam situ. Nah, itu yang transient. Jadi ini moyangnya DLTS. Nah, DLTS sendiri adalah suatu trik yang dilakukan untuk mempercepat pengukuran. Jadi daripada mengukur transient ini keseluruhan, di dalam DLTS cuma diukur dari dua waktu atau kadang disebut rate window. Kemudian selanjutnya dilakukan pengukuran yang dilakukan di temperature-temperature yang berbeda. Di suhu tinggi, transisinya terjadi terlalu cepat, jadi capacitance change-nya tidak kedetect. Kemudian di temperature yang terlalu rendah, juga rate of transisinya terlalu lambat, jadi perubahan kapasitas juga tidak terdetect. Kemudian ada di temperature di mana perubahan kapasitas ini bisa didetect. Jadi ini optimum temperature-nya. Jadi ini trik yang dilakukan untuk mempercepat pengukuran. Nah, apa yang terjadi saat saya ukur LED saya dengan DLTS ini? Di sini plotnya antara sampel yang fresh dengan stress. Untuk yang fresh kita cuma ketemu satu hum yang menunjukkan ada carrier defect trap yang sudah terjadi, mungkin ini dari sisa dari fabrikasi. Untuk yang stress kita ketemu dua hum of the defect yang associated dengan stressing. Nah, kalau kita plot arrhenius-ly, kita ketemu bahwa defect yang baru muncul setelah stressing itu punya energi sekitar 0,26 EV di bawah conduction band. Oke, jadi secara summary sementara, kita ketemu bahwa stressing bikin defect baru, itu yang muncul di sekitar quantum well. Kita juga ketemu energinya sebesar 0,26 EV di bawah band gap. Nah, kalau saya simulasikan hal tersebut, saya ketemu bahwa konsentrasi sekitar 10 pangkat 16 ini bisa membuat photo emission berkurang. Jadi saya confirm itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita tahu karakteristik dari defect ini. Kita tahu ciri-cirinya. Cuma secara fisikal ini defect ini bentuknya apa? Apakah bentuknya point defect, line defect, area defect, atau volume defect? Jadi untuk itu saya pakai lagi teknik mikroskopi, elektron mikroskopi, kali ini di transmission elektron mikroskopi. Jadi di teknik ini kita pakai sayatan tipis dari sampelnya. Kita taruh di sini. Kemudian di dan elektron mikroskopi ini kita punya dua, bukan cuma dua, ada banyak sekali teknik yang bisa dilakukan dengan transmission elektron mikroskopi. Tapi dalam kali ini saya cuma bercerita dua. Satunya dari teknik imaging. Jadi ini foto yang tadi saya tampilkan depan dari normal high resolution electron microscopy. Sedangkan sebelah kanannya adalah scanning transmission electron microscopy, STEM. Kemudian teknik yang kedua saya pakai adalah EELS. EELS itu adalah energy electron loss spectroscopy. Sorry. Di mana elektron yang melewati sampel, beberapa elektron tersebut mengalami inelastic scattering, jadi dia kehilangan sekian energi. Jadi dan energi yang hilang itu proporsional dengan atomic weight dan structure-nya. Jadi kalau kita bisa disperse energi elektron yang keluar dari sampel itu, kita bisa tahu elemen apa aja yang bisa didetek atau elemen apa aja yang hilang. Oke, jadi hal yang pertama di mengenai imaging. Jadi hal yang pertama saya lihat, saya pengen lihat apakah stressing ini induce line defect formation. Jadi
Di sini saya bandingkan fresh and stress sample dari teknik dislocation imaging, yaitu namanya weak beam dark field. Dari sini kita ketemu bahwa ada banyak line defect. Yaitu di sini saya label dengan A, yang artinya edge trailing edge dislocation, dan S yang screw trailing dislocation, dan kemudian M mixed dislocation. Dari jadi secara statistik line defect antara fresh sample dengan stress sample itu hampir sama ya. Jadi sepertinya stressing tidak menyebabkan terjadinya line defect. Kemudian teknik selanjutnya dari EELS. Apa yang saya lakukan, saya coba lihat and then map apa aja elemen yang mungkin muncul baru atau hilang dari sini. Di sini saya tampilkan agak gambar buram dari stem di dekat quantum well. Dan di situ juga ada feature yang agak buram ini, itu adalah trailing edge edge dislocation dengan edge component. Dan apa yang saya dapat dari situ, bahwa stress sample mempunyai konsentrasi oksigen yang, sorry, konsentrasi nitrogen yang lebih rendah di dekat trailing dislocation dibandingkan dengan fresh sample. Jadi walaupun tidak bisa kita lihat, cuman dari ciri-cirinya sepertinya stressing menyebabkan formation of nitrogen vacancy atau hilangnya nitrogen dari sampel ini. Oke, jadi dengan data-data yang seperti di atas tadi, sebenarnya saya bisa kasih gambaran, bikin gambaran apa yang seperti yang terjadi saat stressing. Jadi stressing ini menyebabkan terbentuknya nitrogen vacancy atau hilangnya nitrogen dari gallium nitride. Kemudian bagaimana ini bisa terjadi? Karena nitrogen vacancy formation ini nggak terlalu gampang, perlu energi yang lebih tinggi. Jadi untuk hal itu saya memberikan hipotesis lagi. Hipotesisnya adalah magnesium yang dipakai untuk mengubah gallium nitride menjadi P-type itu susah sekali dan sering segregate with each other. Jadi untuk prevent segregation itu kadang-kadang magnesium bisa diffuse ke dalam dislocation, dan dislocation ini seperti jalan tol untuk diffusion dari magnesium. Beberapa magnesium dari P side ini kemungkinan bakal sampai ke quantum well. Dari quantum well ini, dia menurunkan energi yang diperlukan untuk pembentukan nitrogen vacancy. Jadi dengan terbentuknya nitrogen vacancy ini bikin trap yang reduce radiative recombination. Jadi apa yang mesti dilakukan hal itu? Jadi selanjutnya adalah mengurangi defect, line defect dari trailing dislocation ini atau hal lain. Jadi project it, saya di project ini sampai tahun 2017. Jadi saat saya meninggalkan project ini, tim sedang melakukan beberapa hal untuk meningkatkan performa dari LED. Salah satunya dengan menambahkan gradient buffer baru, di mana defect-defect itu di-stop di bagian buffer dan bisa mengurangi dislocation yang menyampai ke active layer. Yang kedua yang dilakukan adalah menambahkan V-pit defect. Jadi kalau ada dislocation yang sampai ke active layer, ini sengaja di-introduce volume defect. Jadi volume defect ini diharapkan bisa memberikan potential barrier untuk elektron atau untuk carrier agar tidak bisa lewat di daerah dekat dengan dislocation. Jadi mengurangi kemungkinan terbentuknya nitrogen vacancy. Oke, itu tadi mengenai advanced characterization di area semiconductor. Sekarang ke bagian yang sebelah kanan, yaitu advanced characterization di gunung api. Oke, jadi saya mulai proyek ini dari tahun 2017, langsung dari semiconductor. Jadi apa yang kita mau dan kita tertarik di sini adalah mencari sejarah dari gunung api tersebut. Dari sejarah berarti,
sejarah dalam maksud saya, apa yang terjadi dari magma itu dari dalam bumi, gimana dia terbentuknya, gimana di mana dia nyangkut, di mana sampai dia bikin tekanan yang cukup besar sampai akhirnya dia meletus. Jadi tujuannya ini adalah memberikan pengertian dan kemampuan kita untuk estimasi kapan letusan terakhirnya, kapan bakal meletus lagi, apa seberapa lama kita menunggu, apakah sebulan, dua bulan, ratusan tahun, atau ribuan tahun. Kalau ribuan tahun, nggak ada yang bisa mengamati selama itu. Oke, jadi selama ini ada dua teknik yang dilakukan di area petrologi untuk mencari tahu time scale atau seberapa lama proses magma itu. Yang pertama itu adalah radiometrics, yang kedua radio chronography, yang kedua ada diffusion chronography. Oke, saya jelaskan sedikit dengan radiometrics chronography. Basically, dari pembentukan magma itu, dari perut bumi sampai keluar, ada beberapa kristal, kristal spesial, biasanya zircon atau yang lain, yang dia suka sekali menyerap, saat pembentukannya dia suka menyerap radioaktif elemen, yaitu dalam hal ini kemungkinan uranium. Jadi, kemudian saat dia setelah sekian lama, uranium yang terbentuk dan terperangkap dalam kristal ini decay, jadi paru decay jadi anak-anaknya. Salah satunya anak-anak yang paling stabil adalah timbal ya. Jadi uraniumnya decay menjadi timbal dan thorium, timbal dan yang lain-lain. Kemudian dan dari segi fisika nuklir sendiri kita tahu seberapa paruh waktu dari uranium ini. Jadi dengan mengukur perbandingan antara radioaktif moyangnya, jadi uranium ini dengan dan dibandingkan dengan hasil perurahannya, kita bisa estimasi sudah berapa lama proses magma ini terjadi. Dan teknik ini sudah dipakai untuk salah satunya yang mungkin yang paling tua itu untuk mengukur berapa usia bumi ini. 4,8 triliun tahun. Kemudian yang paling dekat dengan Indonesia kemungkinan untuk mencari tahu kapan terakhir Danau Toba meletus. Jadi ternyata Danau Toba itu bukan cuma meletus sekali, tapi berkali-kali. Yang terakhirnya itu jadi 78 ribu tahun yang lalu. Jadi nggak ada saksi mata untuk itu. Jadi tapi dalam hal ini batuan ini bisa jadi saksi dan bisa diinterogasi. Dan yang kedua tekniknya adalah diffusion chronography. Yang ini agak sedikit berbeda. Jadi diffusion ini basically mencari tahu sejarah dari magma itu dari diffusion proses. Jadi secara skematik semuanya kita punya kristal yang terbentuk di dalam bumi. Kemudian saat dia bergerak keluar, proses magma terjadi, kemungkinan komposisi dari seluruh magma itu berubah. Jadi dan kristal ini bisa tumbuh dengan komposisi kimia yang berbeda. Kemudian kalau kristal ini mengambang sekian lama di dalam perut bumi, jadi ada concentration gradient yang secara natural itu nature nggak suka. Jadi apa yang dilakukan, dia berusaha bakal meratakan dirinya kemana-mana di proses diffusion. Jadi dari tadi yang boundary yang sharp begini menjadi diffuse boundary atau boundary yang kabur seperti ini. Dan karena kita tahu prosesnya adalah diffusion dan mekanisme diffusionnya kita tahu, jadi dengan diffusion modeling kita bisa cari tahu berapa lama proses ini terjadi. Dan salah satu contoh yang paling dekat di Indonesia yang terakhir dipublish adalah mencari tahu seberapa jarak antara pembentukan magma di dalam bumi dengan letusan dari Gunung Merapi. Ini juga beberapa kali dipakai untuk mempelajari Gunung Agung. Oke. Dan hal yang ketiga yang kita coba baru di EOS saat ini adalah exclusion modeling. Jadi kadang-kadang radiometrik ini cuma bagus untuk time scale antara ratusan ribu sampai jutaan tahun.
dan diffusion ini kemungkinan dari beberapa jam sampai beberapa ratus tahun, dan ada gap antara dua metode ini. Jadi apa yang saya mau lakukan adalah berusaha cari metode yang optimal untuk plug the gap dari dua metode ini. Jadi gimana proses exclusion ini? Oke, ini balik lagi ke basic material science ya. Mungkin banyak sepertinya seharusnya sudah familiar dengan apa yang saya tunjukkan seperti ini. Ini adalah phase diagram. Jadi phase diagram bisa menunjukkan phase stable phase di kondisi pressure dan temperature tertentu. Jadi seperti contohnya, sini semuanya saya punya phase di suhu tinggi banget. Jadi dia seperti ini, titik hitam. Di suhu tinggi dia membentuk satu phase. Cuman kalau kita lingkungannya berubah, jadi semuanya lebih dingin, dia tidak stabil lagi menjadi satu phase. Jadi lebih stabil dengan pembentukan dua phase. Jadi dalam upaya untuk menjadi lebih stabil, dia bakal split antara phase A prime ini dengan A. Kemudian lebih turun lagi, bakal lebih stabil lagi untuk jadi dua phase dengan komposisi yang berbeda, kemudian dan selanjutnya. Jadi dengan saya mencari tahu apa komposisi dari dua phase ini, saya bisa estimasi di suhu mana dia stabilnya, kapan dia terbentuknya. Oke, nah gimana penampakan dari dua phase ini? Satu, yang sebelah kiri ujung kini ada pembentukan dua phase dari kristal yang berbeda, orthopyroxene dan clinopyroxene. Dan yang lebih kecil lagi, kalau kita zoom di dalam sini, ini ngebentuk augite phase di dalam, pigeonite phase yang garis putih ini di dalam augite phase. Nah, dan struktur yang kecil ini memerlukan karakterisasi yang dalam skala nanometer. Nah, di sini beberapa di sini beberapa gambar dari transmission electron microscopy TEM yang saya ambil dari lamela kecil-kecil tadi. Jadi sini yang normal TEM. Jadi kita lihat dalam skala nanometer, bukan cuma uniform phase sendiri, cuma dalam struktur yang kecil itu masih ada struktur yang lebih kecil lagi. Jadi ini kita namakan anti-phase boundary. Jadi dan dari situ juga kita lihat augite ini punya crystal structure yang berbeda kalau kita lihat dari diffraction pattern-nya seperti ini. Jadi ini masih pekerjaan yang lumayan banyak. Saya tidak akan pergi ke detailnya bagaimana. Cuman saya mau kasih tahu yang lebih menarik di sini. Oke, hal yang lain yang mungkin lebih menarik adalah bagaimana komposisi kimia dari phase tersebut. Jadi di sini saya tunjukkan X-ray map dari exclusion lamella tadi. Jadi map magnesium, map kalsium, map besi ya. Kemudian kalau saya ambil line scan dari salah satu exclusion lamella tersebut, saya ketemu perubahan komposisi kimianya. Jadi bagian dalam ini dari exclusion lamellanya, yang bagian luar ini dari hostnya. Nah, kalau saya ambil pasangan dari host dan exclusion lamella ini, saya bisa masukkan ke thermodynamic modeling. Dari modeling saya ketemu bahwa struktur ini terbentuk di suhu antara 1000 sampai 1050 derajat dan di maksimum kedalaman 30 km. Kemudian dari seberapa besar exclusion lamella tersebut dan seberapa jauh jaraknya, saya juga bisa lakukan kinetic modeling dan ketemu bahwa exclusion tersebut terbentuk antara, ada dua distribusi, ada yang terbentuk yang lebih cepat, kurang dari setahun, ada juga yang lama, terbentuk yang besar, yaitu antara 6.000 sampai 8.000 tahun. Nah, sekarang kita tahu suhunya berapa, terjadinya di kedalaman berapa, dan berapa lama. Dari situ saya juga bisa lakukan next step
chronometric modeling. Jadi kita bisa estimate seberapa ukuran dari magma chamber dan perut gunung api ini. Jadi dari modeling tersebut kita sampai ke estimasi bahwa ukuran dari magma chamber itu sekitar hampir 1 kilometer kubik. Oke, dan jadi begitu secara singkat cerita saya tentang Iceband characterization dari semiconductor sampai ke gunung api. Jadi di semiconductor, Iceband characterization membantu saya untuk cari tahu apa physical defect yang muncul dari stressing, dan dari situ saya bisa muncul dengan suggestive correction untuk bikin produk yang lebih bagus. Sedangkan di gunung api, melihat sesuatu yang kecil di nanometer scale, kita bisa tahu apa proses magma yang terjadi. Kemudian terutama gimana saya tahu temperature terbentuknya, di pressure mana yang bisa mencari memberitahu saya di kedalaman berapa dia terjadi, dan seberapa lama waktu yang terbentuk. Jadi dari situ kita kemungkinan bisa tahu apa yang corrective action atau preparation dari bencana yang kita bisa lakukan. Jadi segitu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan nanti. Suara saya masuk ya? Sudah. Sudah. Online. So this is a module. Can offer one or two modules online. Terima kasih Mariko atas penjelasannya yang super. Saya yakin ini memang sebuah hubungan yang sangat tidak disangka-sangka ya untuk gunung api dengan metode karakterisasi dari sebuah material semikonduktor nano gitu. Dan sangat amazing. Saya juga mempelajari tentang LED Pak Rico. Jadi saya materialnya adalah peroxide. Jadi saya mempelajari itu, tetapi untuk hal karakterisasi yang hingga diskusinya tadi memang sangat benar-benar memberikan insight yang baru bagi saya, dan saya yakin juga untuk kita semua. Oke, baik, untuk sesi diskusinya nanti kita jadikan satu di akhir. Jadi mohon di hold dulu dari teman-teman yang ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ke material selanjutnya mengenai lithium ion baterai dari Bapak Dr. Lukman Nurrohim. Oke, kami persilakan Bapak Dr. Lukman Nurrohim untuk memberikan materi. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi seluruh peserta webinar sore hari ini yang saya terus terang sangat bangga ya dan terhormat bisa diundang di salah satu narasumber di acara ini yang berkumpul dengan teman-teman rekan-rekan ilmuwan di seluruh dunia ya, saling sharing pengetahuan. Ini merupakan forum yang sangat prestisius ya bagi saya. Terima kasih ke Bu Azza, ini kolega saya di Teknik Material Metalurgi ITS. Kenankan saya share screen. Baik, rekan-rekan Irfor, ini mohon maaf judulnya nanti. Saya kemarin itu saya kira forumnya bahasa Inggrisan, jadi ini nanti mungkin campur-campur ya. Bahasa Indonesia-nya, di bahasa Inggrisnya. Ya, pokoknya kemarin itu comot-comot-comot gitu aja, kira-kira yang cocok dengan topik pada sore hari ini. Tadi, nah, ini mungkin semacam trips dari ya, untuk dari apa namanya pengalaman kita melakukan penelitian di bidang lithium baterai yang mungkin sudah hampir sekitar 10 tahun. Sejak saya lulus ya. Jadi kurang kok lulus. Saya tuh lulus 2013, jadi belum ada 10 tahun ya. Nah, ini
teman-teman di sini di ITS juga saya sapa juga di sini ya, mungkin yang sudah hadir. Ada Bu yang sama-sama mungkin bidangnya di baterai, ada Bu Nur Laila dari Fisika mungkin ya. Dulu kita ketemu ada Bu Ita ya, di teknik mesin. Ini itu semua ya. Ya. Nanti Ustazat mungkin bisa berkolaborasi. Baik, rekan-rekan sekalian, topik tentang baterai ion lithium ini sekarang mungkin lagi hot ya istilahnya ya. Bagaimana tidak hot, apalagi menterinya juga sudah mengatakan ada investasi hampir 200 triliun ya mendirikan pabrik. Padahal kan kemarin sudah diresmikan juga konsorsiumnya ya. Namanya apa ya? Indonesian Battery Consortium, IBC ya, enggak salah ya. Oke, Pak Sahabat Sahyan, Anda, salam. Nah, ini terkait dengan baterai lithium ini sendiri. Jadi ini memang, Mas, kalau boleh dikatakan seperti tadi ya, kalau si Pak Imade Reko, ya, Reko. Tadi kan banyak sekali yang menggunakan tool-tool mayoriti menggunakan TEM untuk characterization-nya ya. Nah, kita ketika berbicara tentang nano teknologi terutama untuk karakterisasinya, tahun 2010 itu Indonesia sudah apa? Kita di ITS itu sangat kesulitan apa itu mencari alat-alat SRD saja itu sudah susah ya nyarinya. Apalagi SEM, apalagi TEM, khususnya di ITS waktu itu. Nah, alhamdulillah kemudian sejak ada program Molina itu kemudian 2012 itu ada beberapa hiba-hiba penelitian sehingga ITS sekarang alhamdulillah punya termasuk di jurusan kami itu punya XRD sendiri, punya SEM ya. Artinya juga untuk digunakan untuk kalayak yang lain. Beberapa karakterisasi yang alhamdulillah cukup membantu di awal-awal saat saya pulang itu masih ada maksudnya ketika kebingungan. Cuma memang kalau TEM terus terang kita masih kalah jauh dengan apa peralatan di luar negeri apalagi di Singapura ada RTM-nya lagi ya. Kita RTM cuma satu-satunya di ITB rusak kemarin Pak Riko. Yaitu yang ada itu hanya satu sekarang itu baru di UGM mungkin ya. Ya. Itu pun hanya TM biasa. RTM belum mampu. Nah, inilah kadang agak menyebabkan kita di bidang karakterisasi apalagi di bidang nanostruktur material itu ya lumayan agak kesulitan. Apalagi untuk alat-alat untuk sintesanya. Nah, jadi berapa nanti saya akan cerita lebih jauh. Baik. Rekan-rekan sekalian, bicara tentang lithium baterai yang mungkin sudah sangat luar biasa perkembangannya hingga saat ini ya. Bagaimana produk-produk komersial itu sudah sangat disulit di awal dengan Tesla, ya. Kemudian muncul kompetitornya ada Lucid Air, yang sebenarnya ini CEO-nya ini yang didirikan oleh mantan ya, mantan pada saat CEO-nya si Elon Musk. Jadi sebenarnya dia mengundurkan diri dan mendirikan perusahaan namanya Lucid Air yang kemudian didanai oleh perusahaan di backup modalnya oleh negara Timur Tengah misalnya Arab Saudi. Yang terakhir Tesla sudah meluncurkan model-model S dan ada juga saya ada proses dan banyak lagi perusahaan-perusahaan otomotif global dunia yang sudah memproduksi yang ke depan ini akan tentu sangat kompetitif. Ya. Meskipun kalau lihat sekarang dari segi harga masih mungkin hampir di atas 500 juta ya. Itu kan kalau di Indonesia ya termasuk barang mahal ya, hanya crazy rich gitu istilahnya yang bisa mampu beli mobil listrik era sekarang. Nah, satu karakteristik dari mobil-mobil ini adalah bagaimana keinginannya yang selalu itu adalah bagaimana dia long charging. Jadi maksudnya long distance one single charging. Jadi sekali cas itu bisa mampu ya memenuhi kebutuhan sumber daya mobil itu hingga jarak yang terjauh seperti diklaim oleh Lucid Air ini dia sekali charging bisa hampir 456 miles.
itu kalau dikalikan 1 mil itu sekitar 0,8 berarti hampir ya 700 sampai 800 km sekali single charge. Berarti itu kalau kita di Jawa itu ibaratnya dari Surabaya ke ya mungkin ke Cirebon atau Jakarta ya single charge. Kemudian Tesla itu 300 ya mungkin 300 mil mungkin sekitar sini ke Semarang itu dan yang terakhir Porsche itu mungkin sini ke Solo dan seterusnya. Tapi tetap harganya ini yang luar biasa sehingga ada beberapa depan karena memang dari sisi cost production ya baterai ini terutama memang dia secara production cost-nya memang hampir 30-50% total cost produksi untuk apa namanya mobil car listrik car. Jadi memang dia nah makanya target ke depan ini bagaimana kita mereduksi harga baterai ya tapi tidak mengurangi kemampuan performa elektriknya. Ini bisa lebih terjangkau ya oleh masyarakat global tentunya. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia misalnya seperti Gesit ya yang sudah mungkin teman-teman sekalian sudah sangat familiar produk riset development-nya dikembangkan oleh teman-teman Nur itu ya dari teknik mesin yang kemudian diadopsi sekarang ini oleh salah satu perusahaan BUMN ya PT Wika yang kemudian mendorong ada PT Wima anak perusahaannya yang Wima yang fokus untuk menangani produksi dan apa ya misalnya sedang kita mesti di level apa namanya roda sepeda motor tapi tetangga kita Malaysia barusan kemarin sudah launching juga ya first Malaysian electric car ini namanya My Car ini harganya sekitar 50.000 ya 50.000 ringgit mungkin sekitar berapa itu kalau satu ringgit sekarang berapa ya 4.000-3.000 ya mungkin berarti sekitar 200-250 juta jadi ya kalau ini bisa kompetitif dengan namanya mobil-mobil berbahan gas berbahan bensin Vietnam juga begitu nggak tergantian dia melonceng VinFast yang bahkan mereka sudah mampu menjualnya ke mereka jadi nanti kita terus banyak sekali ya bahkan di China itu sekarang ada yang mini car itu hanya dijual sampai cuma 60 juta ya kalau misalnya ya jadi modelnya memang hanya cuma two-seater ya jadi nah kembali lagi ke teknologi baterai yang kalau kita ketahui bahwa baterai itu secara electrochemically bahwa dia pas kan ada minimal ada tiga komponen ya ada anoda katoda ada elektrolit kemudian ada kalau nanti ada tambah empat ada separator. Nah bicara tentang masalah bagaimana pengembangan sekarang ya para peneliti itu agar targetnya tadi ya ada yaitu high capacity jadi tinggi kapasitasnya besar kemudian tadi ada empat ada tiga atau faktor yang sekarang dikejar itu adalah high capacity kemudian tadi ya untuk high grade capability kemudian safety dan kemudian price. Nah, ini yang empat faktor ini yang sekarang ini bagaimana dikejar oleh. Nah, teknologi secara sistem sebenarnya ya. Kalau kita lihat sampai sekarang ini 10 tahun belakang ini sebenarnya sistem lithium baterai itu sebenarnya sudah secara sudah mentok pokoknya ya. Segitu-gitu aja mungkin ya. Ya, nah, makanya ada beberapa dari sisi harus ada terobosan yang luar biasa. Yang salah satunya kemarin itu disampaikan di salah satu konferensi itu bagaimana mengubahnya menjadi lithium sulfur atau yang mungkin lithium air ya. Ada kemudian kemarin peneliti dari Amerika itu kenapa kok tidak kita menggunakan anoda lithium metal gitu ya. Yang memang selama ini kita tahu seperti anoda grafit ini yang secara komersial memang sekarang masih banyak permasalahan. Salah satunya adalah ya secara kapasitinya kan sekitar 300 mAh per gram ya. Jadi ya lumayan. Dan yang faktor yang paling kenapa orang berusaha mereplace ya grafit ini karena faktor dendrit itu dendrit growth-nya ini yang sangat berbahaya.
ketika proses stasis, dia akan tumbuh dan akan menembus separator, connect dengan katod, ya, katoda, maka akan menyebabkan short circuit yang akan menyebabkan heat. Dan heat ini akan otomatis, seperti kita ketahui, akan menyebabkan ledakan atau kebakaran. Seperti kasusnya Tesla kemarin, yang nabrak itu ya, yang pakai di Houston beberapa waktu ini. Akhirnya ceritanya dua pengemudinya itu meninggal, yaitu seorang dokter, senior dokter, dan seorang akuntan itu ya, yang katanya mencoba apa menu autopilotnya. Di situ api itu terbakar hampir terus-menerus sampai 4 jam. Bayangkan 4 jam tidak bisa dipadamkan. Nah, karena itu tadi, karena sistem di baterai itu, karena salah satunya adalah dia masih menggunakan elektrolit berupa organik, berupa elektrolit. Ya, semacam itu. Yang ini juga bisa sehingga kalau mau dipadamkan pun ya memang tidak bisa, karena terus selama bahan bakarnya masih ada di dalam baterai ya, dia akan terus muncul percikan api dan kebakaran. Terakhir kemarin ada video itu anak-anak di pesantren itu ada yang mencoba itu menghancurkan HP ya, kaget bisa dipukul pakai palu, kemudian muncrat itu apanya, muncul api terbakar kebakaran. Yes. Nah, itu maka sekali lagi hati-hati ketika membuang baterai bekas ya, terutama jenis lithium ini, ngapa sampah, hati-hati. Ya, ini sekali lagi jangan sekali lagi dibuang di tempat sampah atau yang mungkin dibakar, karena itu akan menyebabkan ledakan. Nah ini salah satu ini safety ini yang sekarang menjadi concern juga untuk teknologi lithium baterai. Yang orang sekarang mulai shifting bagaimana menggantinya dengan ionic liquid ya, atau bahkan sekarang dikembangkan solid state electrolyte. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan upaya pengembangan kemampuan baterai ini, ya ini saya akan flash balik bagaimana perjalanan 10 tahun penelitian kami di ETS tentang lithium ion baterai ini. Jadi ini kita akan bicara tentang anoda dan katoda ya. Jadi hanya fokus di anoda dan katoda saja. Ini kita kembangkan sebagian juga di ETS ini sudah bekerjasama dengan teman-teman. Nah, beberapa masalah di anoda dan katoda yang kita ketahui di baterai itu sering adalah terkait dengan low ionic dan low electronic conductivity. Yang ini mesti terjadi ya di materi tersebut. Ya karena ya kecuali untuk jenis karbon. Kalau karbon kan atau yang lain ya, karbit, CNT itu enggak ada masalah. Tapi yang mungkin kalau kita ingin replace dengan yang lain karena faktor tadi ya, lithium dendrite crude-nya tadi, ya maka kita harus mencari alternatif materi yang more safety ya, dan mungkin high capacity, jadi yang capacity-nya tinggi dan juga lebih nyaman. Nah, ini yang baik anoda katoda. Nah, katodanya mungkin kalau dulu di awal tahun 90 ya, jadi lithium baterai yang komersial pertama ya buatan Sony ya salah itu tahun 90-an. Ini masih menggunakan lithium cobalt oxide. Kemudian anodanya menggunakan grafit. Nah, sekarang ini mulai bergeser. Katodanya yang dipakai Tesla itu menggunakan jenis lithium NMC ya, nikel, mangan, kobalt. Kemudian kalau anodanya masih tetap menggunakan, saya rasa masih grafit, tapi mulai berkembang karena berubah bisa diganti dengan metal transisi ya, atau silikon atau yang sekarang nanti kita bahas ada beberapa alternatif ya. Dan juga lithium titanat. Nah, dari kelemahan-kelemahan tadi bisa kami simpulkan sebenarnya secara umum ya, secara strategi untuk mengurangi atau istilahnya tadi memperbaiki low electronic conductivity-nya atau conductivity dari anoda dan katoda itu biasanya empat ini yang kita lakukan. Ya, secara umum ya. Jadi teknologi yang dilakukan ini yang pertama seperti menggunakan reduction dimension. Jadi bagaimana
mengurangi ukuran partikel itu menjadi ukuran nano size seperti tadi ya, seperti yang dilakukan Pak Rico tadi ya, bagaimana memfabrikasi indium gallium-nya, LED-nya kan dalam ukuran nano. Nah, itu kan butuh teknologi bagaimana mensukseskannya. Nah, kemudian yang strategi kedua yaitu menggunakan komposit. Ini juga teknologi yang umum ya. Jadi bagaimana dengan teknologi komposit ini, kita mengcoating atau biasanya ya mengcoating dengan conductive agent. Misalnya ya menggunakan karbon, menggunakan CNT, grafin atau conductive polymer seperti polyalinin, polipirul ya. Nah, seperti itu yang biasanya digunakan. Selain dia untuk apa namanya? Untuk menambah tadi ya elektron pathway untuk surface model partikel, dia juga kadang berfungsi untuk stability structure. Untuk karena selama proses stabilisasi itu terjadi perubahan volume yang cukup signifikan baik di anoda dan katoda secara kristalisasinya. Strategi yang tiga apa? Jadi strategi yang tiga itu adalah doping. Prinsipnya sama sebenarnya. Bagaimana kita ini mengotak-atik istilahnya secara superkristalnya bisa untuk substitusi di kation atau anionnya yang mau. Karena itu banyak sekali penelitian-penelitian yang dilakukan. Jadi tujuannya memang supaya ada untuk improve chemical thermostability, dan pasar non juga ya untuk pathway-nya lithium-nya selain proses stabilisasi. Yang terakhir adalah morphology control. Kalau ini mungkin proses dari fabrikasi dan sebagainya yang tentu tetap arahnya ke apa namanya ke nanosize. Ya. Sebenarnya memang teknologi sekarang ini kembang di sana. Baik, rekan-rekan sekalian, jadi kurang lebih 4 strategi ini yang biasanya dikembangkan, diterapkan di penelitian bagaimana untuk memperbaiki secara elektrochemical ya, properties baik di anoda maupun di katoda. Nah, selanjutnya saya ingin cerita beberapa penelitian kami yang pertama ini adalah kita akan membahas tentang anodanya dulu. Bagaimana salah satu material alternatifnya adalah tin oxide ya, yang kita combine dengan mutiara CNT yang ini sudah kita akan lama ya. Dan tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kita mendisperse ya tin oxide ini di permukaannya CNT. Nah, kalau kita lihat secara ini masih SCM ya yang kita gunakan, tapi yang menggunakan yang tipe FE ya, paling ini sendiri ya bisa sampai apa besaran lebih tinggi. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana sebenarnya morfologi dari coating, proses coating kita ini. Yang kita dapatkan bahwa ketika kita doping tin oxide ini, kita lihat di gambar yang D ini maka apa surface dari CNT tercover oleh nanosize tin oxide. Nah, kemudian kita lakukan tes ya, biasanya kalau menguji performa anoda atau kathoda itu pengujiannya paling hanya kalau enggak nanti paling untuk karakterisasinya tetap pakai SRD, SCM, TIM, GE dan sebagainya. Tapi kalau yang performa elektrokimianya itu kita ngujinya yang pasti ya pakai stabilisat galvanostatik stabilisas ya, seperti tampak kurvanya seperti ini, kemudian nanti ada CV ya menggunakan cyclic voltammetry, kemudian yang terakhir nanti menggunakan kalau yang ini muncul ini ada yang namanya cyclability ya, cyclic atau yang terakhir menggunakan AES itu yang badan spektroskopi. Jadi tulisnya sebenarnya ya datanya itu saja. Nah, kalau kemudian ya itu ini perbandingan saja ya, saya rasa saya terlalu detail. Nah, kemudian lanjut masih tetap kita fokus di berikutnya, kerja kami berikutnya ini adalah tin dioxide tetap, cuma kita coba coating di single wall. Kata tadi yang multi wall ini single wall. Dulu kalau tahun-tahun segitu kan masih
tahun-tahun sebelumnya ada populer ya, CNT, sehingga banyak orang tertarik. Tapi apa yang jadi ide kita di sini adalah bagaimana membuat struktur yang baterai yang fleksibel. Jadi idenya adalah kita ingin menghilangkan current kolektornya. Biasanya kan kalau kita assembly baterai itu butuh current kolektor. Kalau anoda kan pakai copper coil, kalau untuk satunya butuh aluminium coil. Nah, aluminium coil ini kita mau replace, mau kita remove. Jadi kita mau nggak pakai sama sekali. Dan setelah itu untuk alternatif kedua kita ingin punya baterai yang fleksibel. Artinya bisa kita informasi, kita ketepuk-tepuk gitu ya. Mungkin produknya saya lihat beberapa hari yang lalu ada sudah muncul ya. Tentang video itu mungkin ya. Ada baterai ya yang bisa ditepuk-tepuk seperti kertas ini. Dia masih stabil dan power pasti. Nah, ini yang idenya adalah seperti ini. Jadi kita berusaha untuk mereplace itu dengan menggunakan substrate-nya ini kita menggunakan multi wall. Tetap kita coating dengan tin oxide. Sehingga produknya kalau sudah jadi seperti ini. Ya ini tebalnya ya sekitar 20 mikron seperti kertas itu. Nah, kemudian kita uji juga sama hasilnya seperti tampaknya. Ini kalau secara struktur ini ya kemarin itu nyoba-nyoba sendiri ya di kita lab ya kita bikin seperti prototyping gitu ya alhamdulillah ini kita bending beberapa kali ya masih secara performa masih oke. Nah baik rekan-rekan kalian, nah sekarang kita akan agak berpindah ke katoda ya ini kalau tadi kan anoda, kalau anodanya yang tadi kan fleksibel, berarti kan kita juga harus butuh katoda yang fleksibel juga. Nah, problemnya kalau di katoda sekarang ini, jenis misalnya lithium MNC, NCA, ataupun LFP, ya, ferrofosfat, itu kan tipenya keramik. Itu kalau keramik kan tidak ketas, tidak bisa saya gunakan sebagai katoda, karena pasti akan pecah dia. Nah, makanya ada alternatif lain kita gunakan struktur yang lain. Ini kita gunakan vanadium oxide nanowires yang kita coating dengan conductive agent polimer ini jenis simulated polypropylene yang tampak seperti ini. Nah, ini tanpa fisiknya seperti ini, baik yang sebelum di coating, kemudian strukturnya setelah kita assembly, kita uji juga ini ada GM-nya juga untuk menganalisa hasil pertanyaan kita. Ini performanya seperti ini, saya rasa. Ya. Masih tetap fokus di katodanya. Ini kita molybdenum trioxide ya. Cuma kita combine dengan grafin. Karena grafin sudah mulai hot waktu itu ya. Nah, ini kita coba gabungkan, kompositkan dan masih sama idenya bagaimana kita membuat freestanding ya, freestanding electrode agar set combine dengan ini. Nah, ini performanya seperti ini, elektrokimianya, cyclability-nya, juga columbic-nya juga seperti ini. Jadi, ya. Nah, kemudian setelah itu kita baru benar-benar kerja di Indonesia itu adalah kerjanya apa namanya penelitian yang kita lakukan ini. Jadi ini adalah kita sama kita dengan LIPI ya, yang waktu itu memang kita kalau di atas kan tidak punya waktu itu ya. Terus terang kalau assembly baterai itu kan harus menggunakan glove box yang argon case inside protected gitu ya. Dan terus terang kita ya belum punya waktu itu. Sehingga karena adanya konsorsium waktu itu ada Molina, kemudian ada baterai, kemudian LIPI mulai apa mengembangkan labnya, di situ ada banyak alat ya termasuk kelapok, kemudian termasuk untuk aplikasi tipe silinder yang 18650 ya seperti pabriknya Pak Agus Purwanto di Solo itu kan awalnya dari situ sebenarnya ya dari Molina ini, kemudian berkembang sampai sekarang yang luar biasa ya, sampai menjadi PUI ya atau semacam research center gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita kerjasama dengan beberapa teman di LIPI. Karena kita ini masih fokus dalam itu baterai, ya kita mencoba kerjasama. Nah, alhamdulillah ada beberapa kerjasama kita ini kita publikasi seperti Aonic ini tentang nanowire juga.
laptop ya, tapi ini sistem Tietanat yang ini juga sekarang menjadi high kandidat gitu ya sebagai kandidat berikutnya. Karena apa? Karena dia benar-benar sangat stabil ya, bahkan ribuan cycle itu secara struktur kristalnya itu ini memang butuh, mungkin kalau pakai TIM ini sebenarnya sangat menarik ya, mungkin ada bahkan in situ, mungkin kalau bisa mungkin beberapa ini sekarang sudah mainnya ada in situ, ada lagi istilah yang lain itu selain in situ, ada namanya apa Pak namanya kayak bahasa Latin gitu ya, yang intinya dia langsung dilakukan penelitian operando gitu Pak. Operando ya, operando betul, operando ya, in situ dan operando itu yang sekarang ini sangat ya gampang dilakukan untuk mengetahui mekanisme. Nah, ini menarik sekali ya, dan publikasi juga teman-teman apa namanya pembimbing saya di waktu di Australia sekarang itu sejak tahun 2012 itu bersama dengan Ansto ya di Australia mengembangkan itu sampai publikasinya banyak sekali terkait in situ operato ya, mekanisme neutron juga ya terkait inside baterain. Nah, ini yang kita kerjakan. Jadi lab kita ya di ITS kita kembangkan sendiri. Terus terang alat-alat kita modifikasi sendiri ya, karena keterbatasan dana ya kita buat sendiri, modifikasi sendiri dari pengalaman kita waktu S3. Kita coba alat itu kita coba sendiri. Seperti misalnya ini ya, pakai atau klip ya, atau klip itu kalau beli kan bisa puluhan juta. Punyanya PAR gitu ya, PAR instrumen. Nah, itu kita coba rakit sendiri, buat sendiri, kita bubut di sini ya, di daerah sini, terus teflon lainnya juga kita beli di pasaran. Kita desain sendiri, ya alhamdulillah kerja. Oke, meskipun ada insiden-insiden, yang tidak sampai anu ya, ya itulah ya biasa lah percobaan trial error gitu ya. Nah, ini hasil belian kita yang kita tadi kerjakan di lab kita, di material, di ITS. Kemudian berikutnya juga masih sama ya terkait lithium titanat. Jadi fokus kita memang akhir-akhir ini masih di lithium titanat. Karena tadi ya dikatakan sebagai zero strain. Dan bahkan tadi ya untuk siklus, baik siklus itu sangat-sangat stabil. Dan dia safety-nya juga sangat-sangat bagus. Ya, tadi karena untuk booking voltage-nya itu di lebih dari 1 volt. Yang itu biasanya kalau di bawah 1 volt itu biasanya tumbuhan growth itu dendritnya itu yang sangat riskan. Sehingga kalau di bawah di atas 1 itu lebih aman. Nah, lithium titanat ini bagus ya, dia punya cluster kabel. Ya, memang dia kapasitinya kecil ya, separuhnya. 175 dibanding grafit. Tapi okelah, nanti kan dikompensasi dengan safety, dengan accessibility-nya mungkin akan terkompensasi di sana. Nah, ini kita menggunakan ball milling ya. Kalau ini teknologi nano itu kan sebenarnya ada dua skema. Pakai yang bottom up atau top down. Nah, kalau yang tadi mungkin yang awal-awal tadi kan kita pakai yang model bottom up. Yang sekarang ini kita gunakan top down, jadi gunakan disk ya, sarang mekanik untuk mereduce size-nya ke ukuran nano size. Nah, ini beberapa produk hasil ball milling kita yang lumayan ya, di angka sekitar bawah 500-300 nano ya. Lumayan lah bagi kami ya, dengan alat bahkan sederhana bisa sintesis di ukuran tersebut. Nah, ini hasil TEM-nya juga bisa kita lihat. Ya, ini hasil TEM yang konvensional ya. Jadi kita tidak bisa yang HRTM sehingga tidak bisa menunjukkan diffraction pattern-nya ya. Apalagi di ITB sekarang alatnya rusak ya. Tidak tahu ini kapan bisa digunakan lagi. Nah, jadi beberapa testing-nya, kemudian ini yang terakhir penilaian kita tentang mesin tetap sama ya di lithium titanat. Kita juga menggunakan
teknik hidrotermal untuk mensintesanya. Dan tampak seperti itu, ini eksterinya, kemudian penampakannya seperti ini. Ini alhamdulillah kita dapat gambar yang bagus ini di LIPI. Ini. Jadi LIPI itu punya SCM yang FE. Kalau kita di ITS punya hanya SCM level, ya hilangnya sampai 100, ya, tapi 25.000 aja sudah ngeblur. Ya. Alhamdulillah kemudian di LIPI ada yang FE, jadi kita dapat gambar yang bagus ini. Nah, ini adalah cyclic fotometrinya, kemudian ada charge discharge profil, kemudian accurate performance, kemudian ada AIS, dan diffusion coefficient untuk karakteristik performa dari panoda tadi. Demikian ya, rekan-rekan sekalian, terima kasih apa yang dapat kami sampaikan terkait apa teknologi di baterai lithium-nya, khususnya kami di lab kami di ITS. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman dan juga Pak Riko. Jadi ini tadi sangat lumayan berat ya bahasan kita ya, mulai dari gunung api sampai baterai. Jadi saya persilakan sekarang kita buka sesinya untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Dipersilakan kepada peserta yang ingin bertanya bisa bertanya secara langsung dengan raise hand, kemudian bertanya kepada penanya secara langsung, atau bisa juga ditulis di chat box untuk saya bacakan pertanyaannya. Oke, baik. Sudah ada pertanyaan pertama dari Bapak Bayu Sutanto, Polimes. Terima kasih atas penjelasan webinarnya. Saya ada pertanyaan terkait semikonduktor sebagai berikut. Ini berarti untuk Bapak Riko, ya. Apa memungkinkan mendapat informasi band gap energi dari teknik pengambilan data absorbance atau transmittance dari UPVIS IR? Jika memungkinkan, bisa dijelaskan cara pengambilan datanya juga, Pak. Itu pertanyaan yang pertama, Pak Riko. Ada dua pertanyaan. Yang kedua, apakah penggunaan data dari TEM hanya bisa mendapat kan visualisasi gambar material nano? Terima kasih. Monggo Bapak Riko untuk dijawab. Oke. Ini ada dua pertanyaan ya. Oke, saya coba mengerti dulu ini. Yang pertama, gimana caranya dapat informasi band gap dari absorbance dan transmittance dari UVVIS IR? Secara teori kemungkinan bisa ya, tapi tergantung materialnya juga. Seumpamanya kita pakai transmittance, jadi juga band gap energinya juga tergantung dari berapa energi sumber cahaya yang kita pakai untuk transmittance. Kalau energi cahayanya lebih tinggi dari band gapnya, maka beberapa cahayanya bakal diabsorb, dan ada dua cara, dan energi yang lebih rendah kemungkinan nggak diabsorb. Jadi dengan UVVIS IR, jadi saya assume ini UVVIS IR maksudnya spektrometer ya, absorbansi mungkin Pak Riko lebih tepatnya, yang absorbansi UV absorbance, yang dia bisa menentukan H-nya di absorbansinya di mana. Oke. Okay. Ya, jadi mesti mungkin bisa ya kalau band gap-nya cukup kecil, dan mungkin lebih gampang untuk material yang punya direct band gap. Mungkin itu. Yang kedua, apakah dia bisa mendapat hanya untuk mendapatkan visuali gambar material nano? Oke. Jadi TM sendiri enggak terbatas sih ukurannya berapa. Tapi untuk kita pakai TM itu, kita nggak pakai TM untuk semua karakterisasi. Kita cuma pakai kalau kita sudah punya hipotesa apa yang kita mau lihat dan kita nggak bisa lihat dalam skala yang lebih gede. Jadi hal yang kita pertimbangkan untuk sebelum masuk ke TM, apakah satu, yang pertama sih, apa kita punya budget. Jadi kita nggak pernah punya TM sendiri. Jadi kita selalu sewa atau kemana gitu dengan kolaborasi. Yang kedua,
kita punya semacam hipotesis nggak kalau dendritium ini kalau mekanismenya kayak A, seumpamanya kita harusnya bakal melihat A, A prime. Kalau mekanismenya B, kita melihat yang kedua. Karena tanpa hipotesa itu, kita langsung ke TM, kita bakal lihat banyak sekali hal-hal yang mungkin relevan, mungkin kadang nggak relevan, kadang nggak penting atau penting. Jadi kita masuk ke area, ke realm yang bikin lebih bingung daripada menjawab itu. Jadi mungkin lebih baik kita punya dulu semacam hipotesis jawaban sementara gitu yang kita bisa buktikan dari TM. Jadi begitu. Jadi dari skillnya sendiri nggak ada masalah, cuman kita nggak ke TM kalau nggak benar-benar perlu begitu. Apakah dari TM itu selain nanopartikel mungkin ya, ini juga ada ini dari Pak Fatullah juga, selain TM, apakah ada data selain dari ukurannya berapa nano gitu ya, gambar TM, itu apakah kita bisa mengekstrak data lain, seperti katakanlah lattice-nya, atau mungkin struktur atomnya, atau bagian, atau direksinya, itu apakah diprediksi dengan TM, Pak Riko? Iya, oke, pertanyaan Fatwa. Jadi slide yang saya tunjukin tadi itu cuman beberapa teknik dasarnya. Jadi TM itu seperti lampu ya, center yang ini dari atas. Kemudian kita tangkap bayangan di bawah. Dari situ kita juga bisa dapat informasi lain selain bayangannya. Kita bisa dapat di level fokus yang berbeda. Kita ketemu di mana elektron itu nggak seperti partikel, dia behave seperti gelombang. Jadi ini ngebentuk diffraction pattern. Dari diffraction pattern itu kita bisa tahu struktur dari material itu. Biasanya, dan itu bisa untuk complementary dari XRD. XRD biasanya kita karakterisasi untuk hal yang banyak dengan statistically lebih signifikan. Kalau kita punya hipotesis bahwa ada satu bagian yang kecil dari sampel itu yang punya behavior yang agak berbeda, kita ke TM dan lihat strukturnya itu seperti itu. Dan yang lain lagi di TM dibandingkan dengan teknik yang lain, kita bisa ubah-ubah orientasi dari sampel itu. Jadi kita bisa lihat diffraction pattern dari arah-arah yang berbeda. Kemudian itu yang dari struktur lattice parameternya. Dan ada pengembangan baru lagi, selain stationary TM, kita juga punya beam yang typical TM itu beamnya dibesarkan gitu ya, jadi center. Yang kedua itu beamnya dikecilin, jadi kayak pensil. Itu ngasih diffraction pattern untuk bagian kecil dari sampel. Dan kemudian hal yang ketiga dilakukan adalah dengan menggoyangkan, ini namanya precession electron diffraction. Dengan precession electron diffraction itu bisa diaplikasikan untuk satu, kita bisa namanya structure refinement. Kita bisa tahu posisi atom A itu di mana dari segi pokoknya kristal A dengan posisi kemungkinan punya dua atom karbon yang berbagi tempat dengan atom oksigen. Karbon dengan silikon, pokoknya silikon karbide. Jadi kita bisa tahu karbon itu cenderung untuk menempati posisi di mana. Si silikon cenderung untuk menempati posisi di mana. Jadi kita bisa tahu nantinya proses yang mana untuk kita bisa menempatkan silikon di posisi yang kita mau. Gitu. Terima kasih Pak Riko. Bagaimana dari Pak siapa tadi penanyanya ya? Dari Pak Bayu. Jadi untuk UV phase absorbansi mungkin saja apabila itu adalah materialnya adalah dia memiliki direct band gap, artinya tidak valence band sama conduction band-nya benar-benar di posisi yang sama, tidak bergeseran gitu, Pak Riko nggih? Iya. Ya, terus kemudian untuk IM, apakah kita hanya bisa melihat gambar material nano? Visualisasinya, iya betul. Kita bisa melihat visualisasinya dan kita bisa menginterpretasikannya sesuai kebutuhan. Kita bisa melihat size-nya, kemudian kita bisa melihat diffraction pattern-nya,
kita juga bisa melihat lattice-nya dan lain sebagainya, begitu Pak Tikung ya? Ya, baik. Terima kasih banyak, Riko. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, ada yang ingin bertanya secara langsung kepada pembicara kedua kita? Ada Bu Emy ingin bertanya kepada Bapak Lukman. Silakan Bu Emy. Ya, terima kasih banyak kesempatannya, Bu Aza. Jadi, terima kasih atas presentasinya Pak Lukman. Jadi, saya sangat tertarik sekali. Kebetulan ini saya baru kembali ke ITS, tidak sampai setahun, jadi benar-benar baru banget merintis mengenai penelitian di bidang baterai ini. Ya, inginnya ya lanjut untuk penelitian di bidang baterai ini. Nah, saya tertarik sekali ketika Pak Lukman tadi menjelaskan mengenai ini freestanding electrode ya Pak ya. Nah, kebetulan ya, ini topik S3 saya kemarin itu membuat freestanding membran ya. Jadi saya ingin menggabungkan freestanding membran ini, kebetulan saya menggunakan material graphene oxide. Nah, ini kira-kira kalau digabungkan dengan freestanding electrode itu memungkinkan enggak Pak untuk diassembly dalam suatu baterai? Kemudian kan tadi permasalahannya kalau kita penelitian baterai di ITS ini kan masalah glove box ya Pak ya, kita belum mendapatkan alat-alat secanggih itu sehingga kita perlu kolaborasi dengan entah Batan, entah LIPI dan yang lain-lain. Ha, kira-kira bisa nggak kita me-assembly atau mengkonstruk baterai di luar glove box dengan menggunakan freestanding electrode dan freestanding electrolyte, Pak? Terima kasih. Langsung nggih, Bu Aza. Nggih, nggih, Pak. Silakan langsung jawab, Pak Lukman. Ya, baik. Terima kasih, Bu Emy. Ya, panggilannya ini Bu Emy. Kita sempat ketemu beberapa tahun yang lalu ya, ketemu di LIPI ya Bu ya? Di Batan Pak. Oh, di Batan ya. Alhamdulillah ini sudah selesai S3-nya Bu ya. Alhamdulillah Pak. Baru pulang berarti ya. Teman sebangku saya Pak. Oh ya. Di Kumamoto. Ya, satu lab sama Bu Aza ini kemarin. Oh, di Kumamoto ya Bu. Ya, baik. Jadi ini penjelasan menarik ini terkait kalau Bu Emy tadi bagaimana tes cross di topiknya ya untuk freestanding membran. Jadi secara kira sangat memungkinkan, artinya itu bisa diassembly dengan freestanding anode dan cathode. Nah itu kan secara fisik kan memungkinkan. Karena kalau kita lihat secara assembly biasa saja untuk baterai ya, karena fabrikasi baterai itu sebenarnya dia hanya di, ya dia kita seperti yang konvensional umumnya kan biasanya kalau powder ya kita bikin selarinya, kemudian kita coating ya di koron konektor. Nah, kalau di anode menggunakan copper foil, kalau nanti katodanya nanti di aluminum foil. Kemudian baru kita assembly satu-satu gitu kan, berurutan dengan dipisahkan dengan di membrannya, separatornya yang saat ini kalau secara komersial menggunakan jenisnya adalah polyethylene ya, mereknya kan Selfart itu. Nah, ini yang mungkin yang perlu dipastikan untuk yang membrannya tadi, apakah masih tetap menggunakan polyethylene atau tidak punyanya UMI. Berarti ini saja atau ada komposit dengan jenis polimer. Karena kan secara untuk separator ini kan dia harus punya syarat khusus ya, di mana dia hanya boleh dilewati oleh ion tapi tidak boleh dilewati oleh elektron. Nah ini yang menarik ya, dari sifat dari membran ini. Nah, dan itu kalau nanti misalnya terkait proses assembly-nya ya saya rasa tidak ada masalah karena nanti prosesnya kan sama, kita assembly di coin cell seperti biasanya dengan menggunakan kelompok. Nah masalahnya kalau selama kita masih terutama untuk apa namanya counter elektrodnya atau kita masih menggunakan lithium metal, ya kita pasti tetap harus menggunakan kelompok terutama
Nah, untuk mencegah terjadinya oksidasi, karena sifat intermetans ini kan sangat reaktif ya, terhadap uap air dan oksigen. Nah, kecuali kalau anoda dan katodanya aman, gitu ya, aman dalam artian kita tidak memakai yang reaktif seperti misalnya karbit, menggunakan katodanya yang lain, LFP atau tipe keramik, saya rasa tidak ada masalah di luar trafo. Nah, kendala berikutnya adalah elektrolitnya, Bu Emi. Jadi kalau elektrolitnya masih pakai yang konvensional, yang LI1 dan LI6PPF, ya, LIPF6 itu, ya mungkin masih akan ada masalah kalau di luar trafo. Karena kita tahu LIPF6 ini dia rentan terhadap uap air. Ya, kalau oksigen mungkin dia tidak terlalu reaktif. Tapi kalau uap air dia sangat reaktif. Artinya dia sangat-sangat sensitif terhadap vapor, terhadap uap air ini. Kalau dia tersentuh sedikit saja, maka dia akan menyebabkan degradasi dari sifat aplikasi atau material untuk proses. Nah, ini akan sangat mempengaruhi nanti hasil performa baterai. Jadi rekan sekalian, dari kenapa kita assembly kelompok mungkin ya ditekankan yang tidak mungkin bidangnya sama ya di bidang kelompok, karena kita ketahui untuk lithium sekarang ini kan dia menggunakan terutama elektrolitnya ya. Kalau elektrolitnya masih menggunakan tipe organik, ya dia akan sangat rentan terhadap uap air tadi. Jadi ya mau tidak mau ya memang harus diassembly di kelompok Bu Emi. Jadi memang ini salah satu kendala kita ya, terutama kalau di bidang baterai ya. Maka sebenarnya ada solusi lain sebenarnya, tapi ini tidak dipakai untuk fleksibel baterai. Kalau pengen aman ya mungkin bisa diganti mungkin bisa kita ganti elektrolitnya yang tipe yang lain, mungkin pakai aqueous electrolyte, jadi pakai berbasiskan solvennya menggunakan air. Itu saya juga pernah mencobanya di salah satu kampus saya juga ya. Nah, kalau itu pengen aman dari kelompok, pengen aman lagi yang mungkin saya mungkin punya ide, kalau ibu mau nanti bisa kita kembangkan menggunakan solid state. Tapi ini memang bukan untuk fleksibel ya, untuk fleksibel baterai. Tapi arahnya ke all solid state baterai. Nanti kalau ini kemungkinan akan free ya, free dari penggunaan kelompok. Jadi biasanya banyak celah Bu Emi, jadi tidak usah khawatir kalau masih ingin fokus di baterai, ya insya Allah pasti ada jalan. Nanti kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Saya senang sekali ya bisa ada rekan yang sama-sama satu topik di baterai, dan ini kan saling diskusi kan nyambung. Ya Pak, terima kasih banyak. Jadi kebetulan membran yang saya buat ini sebenarnya dia bisa berfungsi sebagai elektrolit Pak, karena dia bisa mengkonduksikan proton dengan baik. Karena kemarin penelitian dari saya sebelumnya itu adalah fokus di ionic conductivity dari elektrolit ini. Jadi dia seperti solid polimer elektrolit gitu. Mungkin jadi kemungkinan besar mungkin bisa diassembly gitu ya Pak tanpa glove box. Mungkin nanti ya bisa berkolaborasi sama Pak Lukman untuk menggabungkan ya dengan yang freestanding elektrodnya ya tadi. Bisa Bu. Ya, saya kebetulan ada alatnya, kalau untuk apa kepimpingnya ada, insyaallah mesinnya ada. Untuk assembly-nya ada, kita punya di lab. Baik Pak, matur suwun sangat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Emi atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Untuk berikutnya ada Bapak Munawar Khalil. Silakan Pak Munawar Khalil, pertanyaannya untuk siapa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Moderator atas kesempatannya. Sangat menarik sekali tadi pemaparan oleh para narasumber ya. Perkenalkan, nama saya Khalil, saya dari Kimia UI. Saya tertarik tadi pemaparan dari Pak Lukman ya terkait dengan sintesis litium titanat tadi sebagai elektroda baterai litium
Tadi ada di apa namanya, memang ya salah satu kendala yang kita ketahui ya dari LTO ini kan dia apa namanya intrinsic electric conductivity-nya agak sedikit kurang bagus ya. Sama mobilitas litiumnya, diffusivity-nya itu tidak sebagus material yang komersial gitu ya. Nah, tadi menarik sebenarnya Pak Lukman mendevelop ya beberapa pendekatan untuk sintesis ya, ada yang hybrid thermal, kemudian ada yang menggunakan solid state, tadi menggunakan apa ball milling dan lain sebagainya. Dan hasil yang didapatkan pun tadi ada bermacam morfologi. Nah, kira-kira memang sih selama ini pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan conductivity ini ya bisa doping gitu ya. Yang lain-lain ya, mostly doping gitu ya. Nah, apakah tadi saya agak kelewat atau seperti apa? Pendekatan sintesis yang dilakukan ini dan yang nanti hilirnya menghasilkan morfologi yang berbeda akan mempengaruhi konduktivitas gitu ya dan diffusivity litiumnya gitu. Nah itu yang menarik mungkin bisa dieksplor karena kalau riset kami juga sebenarnya di Kimia UI memang bukan kami bukan LTO tetapi yang kami buat adalah nikel cobalt oxide ya. Tapi kami buat nanoporous Pak Lukman. Jadi pakai template silika template ya, silika mesoporous SBA 15 gitu, MCM dan lain sebagainya. Nah, itu ada perbaikan konduktivitas gitu ya terlihat. Nah, apakah model seperti ini saya nggak tahu apakah tadi terlihat atau tidak. Nah, itu saja sih kalau saya untuk Pak Lukman. Mungkin untuk Pak Riko sih sebenarnya sedikit saja saya apakah TEM itu bisa ya dipakai untuk apa mempelajari oksigen vacancy pada material semikonduktor. Gitu. Terus saja terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munawar Khalil. Monggo dari Pak Lukman dulu yang dijawab mengenai baterai, mengenai litiumnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Azah. Ini saya kenal, Pak Khalil. Di UI saya kenal Bu Prof. Aulia. Prof. Aulia. Yang dari teknik ya? Di Ya, apa? Dari teknik metalurgi. Iya, iya. Aulia. Aulia, ya betul. Betul ya. Ya, beliau juga banyak ya meneliti tentang tren juga ya akhir-akhir ini ya di bidang desa material anodanya. Terakhir kemarin litium juga, litium titanat juga, tapi didobeng dengan lantanum. Nah, memang ini menarik sekali ya dari segi litium. Sebenarnya litium titanat ini sudah sangat lama diteliti, hampir ya kalau 20 tahun ya tidak salah. Ya sebenarnya sudah banyak sekali penelitian bagaimana meningkatkan kompetitivitas elektronik maupun diffusion dari litium. Yang banyak dikerjakan orang memang bagaimana menggunakan teknologi doping. Topengnya ini bisa menggunakan menggunakan model kation ataupun anion. Jadi kalau model topeng kation bisa menggunakan metal ya, metal anionnya seperti aluminium, magnesium seperti jenisnya itu yang dia berfungsi untuk mensubstitusi posisi dari litium dan litium titaniumnya. Jadi setnya mau di-dop, ya, mau disubstitusi oleh kation ini. Dan beberapa hasil cukup bagus ya dari rate capability. Memang kalau secara elektronik rata-rata menaikkan, tapi problemnya biasanya rata di rate capability-nya, di high rate terutama ya.
untuk yang high current density, misalnya 0,5 sampai berapa C, atau sampai 10 C, atau sampai 20, itu biasanya pasti dia ngedrop biasanya rata-rata. Specific discharge capacity-nya. Padahal di aplikasi mobil ini sangat penting, karena untuk akselerasi. Kalau kita akselerasi mobil, nambah kecepatan, kan butuh, kalau di gas, kan gas saja ya. Kalau kita kan di mobil listrik kan harus membesarkan arusnya. Nah ini, arus yang besar ini tetap stabil dalam perhatian. Nah ini lithium titan ini salah satu sangat bagus. Kemudian yang kedua, doping di menggunakan anion. Yang menggunakan anion ya, berarti kan kation karena anion itu bisa menggunakan kayak anion banyak itu menggunakan bromide, ada menggunakan chloride, ada menggunakan fluoride sejenis itu ya. Itu kalau ini dia tujuannya untuk mereplace posisi dari oksigen, dari proses oksigen. Dan biasanya dari struktur SRD-nya itu dia akan rata-rata akan geser ke sebelah low degree ya. Kalau kita bedanya akan geser ke kiri dan jadi struktur kristalnya akan cukup besar. Nah ini sebenarnya bisa dipahami kenapa tujuannya, karena supaya layer space di channelnya untuk di struktur kristal spinalnya di LTO ini biar akan buka. Nah sehingga akan memberi space yang cukup bagi lithium ion, ya, lithium lithium itu bisa berfungsi di bawah. Sebenarnya idenya itu. Makanya orang banyak bekerja di ini, di doping menggunakan kation ataupun anion. Ada juga yang menggunakan di double, ada langsung ada yang coating dengan karbon. Karena mungkin tidak cukup ya dengan dibuka aja, tapi kan untuk transfer ionnya kan mungkin sudah oke, tapi untuk transfer elektronnya bagaimana? Nah, maka ditambahnya dengan coating kajen seperti karbon tadi, SNP, polialinilin, menggunakan polipirol ya atau grafen dan sebagainya. Jadi ini masih tetap terbuka karena di high grade ya, jadi fokusnya di high grade. Kalau Bapak Aero mau melanjutkan penelitiannya dicoba untuk dites di charge discharge ya, terutama karena kan performanya baterai kan dilihat dari situ. Ya, kita tidak bisa berhenti aja di SRT karakterisasi, tapi juga harus di cek dulu elektroperformanya. Baik di charge discharge biasa, di low current atau di high current. Nah, nanti kita akan tambah. Performanya dia bagus saja. Selain juga menggunakan ACE untuk melihat RS-nya, RCP-nya dan diffusion atau efisien. Demikian Pak Ali. Terima kasih Pak Lukman. Okay. Terima kasih banyak pemaparannya dari Bapak Lukman. Kemudian Bapak Iko silakan menjawab pertanyaan terkait TEM. Apakah bisa untuk mendeteksi oksigen vakansi? Oke. Okay, jadi tanyanya apakah bisa mendeteksi oksigen vakansi dari teknik di TEM ya? Jawaban singkatnya bisa harusnya, tapi jawaban bisa itu biasanya datang dengan ekornya juga. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan kalau mau mendetect vacancy. Satu, dari jenis materialnya dulu, apakah oksigen vacancy-nya stabil. Jadi ada beberapa kasus untuk TEM ini kita bekerja di vakum yang tinggi. Vakum yang tinggi kalau ada beberapa material yang punya reduction potensialnya lebih rendah, kadang-kadang dia sendiri generate vacancy sendiri. Jadi bukan dari materialnya sendiri yang punya vacancy, cuman dia create another vacancy waktu testing itu sendiri. Seperti contohnya kalau carbon steel, silikat. Dengan kalau kita punya karbon di situ, karbon itu bisa mengambil oksigen dari silikatnya, silicon oxide-nya. Jadi kita berakhir dengan silikon. Jadi ada vacancy yang di generate waktu characterization sendiri.
Yang kedua, dan seandainya sampelnya lumayan stabil, ada beberapa cara untuk cari tahu vacancy-nya itu. Satu, kalau kita tahu kristal structure-nya, mungkin ya, saya masih mengira-ngira. Mungkin dari itu dari yields, kita tahu band edge dari oksigen itu di mana. Jadi kita mungkin bisa tahu dari intensity dari band edge di oksigen ini berkurang kalau ada vacancy. Cuman kita perlu konsentrasi yang cukup tinggi untuk bisa mendetek perubahan tersebut. Kedua, dari sample preparation-nya juga, kalau kita pakai teknik yields itu tergantung banget dari tebel dari sampelnya. Karena quantification dari yields ini bakal berbeda untuk tebel dari sampel yang berbeda. Cuman ada trik untuk mengatasi itu juga. Kemudian yang lain apa ya? Kemudian dari kalau di samping untuk mendeteksi dari hilangnya oksigen tersebut langsung, kita bisa juga detect dari efek valensi dari pasangan oksigen ini. Jadi dari kristal yang biasa itu, si oksigen ini binding dengan apa? Jadi ada karakterisasi yields yang energy band yang energy edge yang berbeda antara umpamanya titanium oxide dengan valensi oxidation number 3 atau 4 atau beda itu kita bisa lihat dari pergeseran energy band dari titanium itu. Jadi itu deteksi yang secara nggak langsung dari oksigen. Jadi saya simpulkan sel teori bisa harusnya. Cuman itu tadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan kalau mau pakai TM untuk detect vacancy. Oke, jadi nggak bisa standing alone ya Pak ya, harus ada supportive information-nya. Ya, lebih baik begitu, karena ya bukan justru tambah jelas nanti di TM ya, maka ada kadang lebih seringnya kita tambah bingung ini hasilnya apa dari TM-nya begitu. Iya. Ya. Terima kasih Pak Riko. Memang untuk oksigen vacancy ini memang salah satu yang powerful kan XPS ya. Mm-hmm. Yang ini. Cuma saya pernah baca satu paper dia bilang tuh memang yang dilihat itu tidak kuantitatif ya. Jadi semi kuantitatif saja. Jadi saya lupa gitu ya apakah ini klaim satu pihak dari paper tersebut atau seperti apa. Cuma di tape-nya itu akan ada semacam dua lapisan karena dia memang surface oxygen vacancies ya, jadi yang diamati, jadi di beberapa bagian tertentu itu dia HR temp, kemudian dilihat ada kalau nggak salah pakai selected area electron diffractions ada perubahan kristal face di situ. Nah, itu yang mungkin dia lihat gitu. Tapi yang ingin saya tanyakan apakah bisa kita menggunakan pendekatan yang lain tadi? Ya, mungkin bisa juga tadi ya, tapi kan tem dikit tergantung ya alat temnya apakah datang equip dengan tadi ya ada X-ray-nya atau ada mapping elements kan kadang-kadang tem di kita di UI pun sebenarnya kalau nggak salah tem kita masih yang basic sekali gitu ya saya nggak tahu apakah bisa kelihatan misalnya dengan teknik-teknik lain seperti bright field atau dark field atau seperti apa gitu mungkin itu tadi yang saya coba apa mungkin bisa kita gali dari informasi ini kalau frekuensinya bikin perubahan di kristalnya itu lebih gampang sih menurut saya. Semuanya contohnya apa ya? Silikat itu banyak banget bentuknya. Ada yang single chain silikat itu satu silikon bergandengan dengan tiga oksigen. Ada juga olefin structure. Jadi dia satu silikon dengan empat oksigen. Jadi dan struktur kristal itu sendiri beda banget. Jadi kalau ada elektron yang hilang, ada pembentukan kristal baru dalam satu kristal itu, kalau frekuensi bikin satu kristal baru, kemungkinan bakal muncul sebagai defect yang punya diffraction pattern yang berbeda. Ya.
kalau pakai selected area diffraction itu biasanya kita limited ke paling kecil feature kita lihat itu sekitar apa ya, mungkin 20 nanometer atau 30 nanometer. Jadi kalau defect-nya lumayan besar, bisa banget dilihat. Dan sebenarnya diffraction pattern itu powerful banget sih untuk melihat kalau defect-nya lumayan besar dan bikin structure yang berbeda. Dan ada banyak lagi yang agak nggak terlalu di-expose ya, di weak beam dark field. Jadi kita bisa tahu apa dia bentuknya line defect atau area defect. Jadi dengan mengambil imaging bukan dari center beamnya, kan? Jadi kita ambil dari bagian elektron yang udah di-diffract gitu. Jadi kalau in summary, kalau defect-nya lumayan besar dan bikin vacancy-nya bisa induce kristal yang berbeda, jadi diffraction pattern bisa banget untuk ini mendetect itu. Oke, terima kasih Pak Riko. Saya kembalikan. Mohon maaf kebanyakan, Bu Operator. Ya baik, terima kasih banyak. Sangat menarik ya ini diskusinya, banyak sekali pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Fatwa Abadi, Pak Fatwa Abdi. Monggo silakan Pak Fatwa. Halo, iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih sama Pak Riko. Ya, formal ya Riko di sini. Mungkin lagi settingnya formal meskipun sebenarnya. Ini ada dua pertanyaan nih Pak Riko. Pertama, untuk yang tadi yang pertama pas yang LED itu kan dibilang bahwa salah satu dari hipotesisnya ya, kalau kita lihat red shift atau blue shift untuk yang menentukan posisinya di mana, dan yang terakhir kalau misalnya indirect juga bisa juga detect non-radiative recombination menggunakan a change in temperature ya. Tadinya saya expect itu buat di measure, apakah ini sesuatu yang bisa di measure, apakah common practice di LED untuk measure change in temperature-nya, dan dari situ bisa menentukan di mana posisi non-radiative defects-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, basic kembali ke basic material science nih, soalnya udah lama banget ya nggak mendalami topik ini. Tadi ditunjukin di salah satu TEM-nya, yang cross section tuh yang pertama ada yang namanya edge dislocations dan screw dislocation. Kalau dari dulu yang kebayang di pelajaran material science, kebayang sih defect-nya itu seperti apa gitu ya di on paper, on apa namanya, on schematic edge dislocations itu yang seperti ini, screw yang agak berputar. Tapi kalau tadi dari melihat TEM image itu, buat yang nggak awam, bukan buat yang awam, kok kelihatannya nggak ada bedanya ya? Apa bisa di highlight mungkin apa sih, gimana cara membedakan edge dislocation sama screw dislocations dari TEM image itu tersebut? Gitu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Fat. Pak Fatwa, silahkan Pak Riko untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fatwa. Oke, dua pertanyaan ya. Gimana mengukur temperature LED? Jadi mengukur ada berapa hal sih untuk mengukur temperature LED itu, ada yang di direct measurement, itu agak susah. Jadi kita mesti bikin structure yang punya material junction yang berubah junction barrier-nya di suhu yang berbeda. Itu yang direct. Yang indirect, kita juga bisa pakai perubahan dari junction barrier dari LED itu sendiri. Kalau si semoga kamu ini Fatwa ingat ini pelajaran tahun kedua ya, Shockley equation. Ya, ingat. Nah, itu kan ada eksponen. Eksponen over KT kan? Ya. Nah, kalau kita temperature ubah, itu IV karakteristiknya berubah. Oke, okay, measure IV jadinya. Oke. Okay, ya, yes. Measure IV-nya. Jadi ini saya lakukan, cuman saya nggak masukin sini karena kalau saya masuk ke situ ntar merasa berdosa kalau nggak menjelaskan secara detail. Oke. Okay. Jadi berarti indirectly melalui IV ya, dari IV kelihatan. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Yeah. Dan ada dua kubu sih dari IV ini. Jadi IV ini dari sisi electrical engineering ya. Satunya dari material engineering. Electrical engineering berhenti di lihat IV-nya, terus claim ada defect, ada trap. Dan berhenti di situ. Dan material science itu, jadi
ini bilang trap defect ini apa bentuknya? Kita tahu bayangannya dong, bentuk orangnya gimana, bentuk makhluknya gimana. Jadi hubungan situ masih belum jelas begitu. Ya, dari kemudian edge dislocation dan TM. Oke, mungkin saya share lagi ya ininya slide. Untuk detect edge dan screw dislocation ini kita pakai nama tekniknya weak beam dark field. Jadi di mana kita ngambil gambar ini bukan dari center beam yang biasanya kita ambil untuk TM, cuman dari beam yang di diffracted out. Nah, jenis dari dislocation ini karena tergantung dari crystal structure, jadi beberapa dislocation itu bakal muncul di diffraction angle tertentu dan nggak muncul di diffraction angle yang lain. Jadi kita mesti tahu, salah satunya kita tahu di angle berapa terhadap crystal axis-nya itu si diffraction itu bakal kelihatan. Di dislocation, bayangan dislocation itu bakal kelihatan, dan di angle mana yang dia nggak kelihatan. Nah, kalau kita lihat dari sini, saya tunjukkan edge. Jadi, saya labelin AA ini ya, edge dislocation. Jadi, di edge dislocation ini muncul di suatu tilting angle dari sampel ini terhadap electron beam yang diffract lumayan keras. Jadi dia muncul di sini. Kemudian kalau saya pilih tilting angle yang mengeliminate edge dislocation dan memunculkan dislocation yang lain. Jadi gambar yang bawah, semua edge dislocation hilang yang tadinya. Ini gambarnya sama, cuman tiltnya berbeda. Jadi yang muncul true. Nah, kan yang merah ini mix karena dia punya komponen dua-duanya. Edge dan screw dislocation. Jadi dia muncul di dua tilting angle yang berbeda. Oke, jelas. Terima kasih. Maksudnya tadi berarti dari yang di atas kelihatan itu edge, yang di bawah kelihatan itu screw, yang ada dua-duanya mix gitu ya. Ini ini sampel yang sama cuma diputar berbeda. Oke. Terima kasih banyak. Yes. Ya, baik. Terima kasih banyak. Sangat mendetail sekali penjelasan dari Bapak Riko. Terus kemudian ini ada satu pertanyaan terakhir ya dari Bapak Rama Oktavian. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa kepada Dr. Riko dan Dr. Lukman. Saya Rama dari Teknik Kimia Universitas Brawijaya. Jadi ini ada dua pertanyaan, saya bacakan satu-satu ya. Yang pertama, bagaimana surface property karakteristik ini bisa berpengaruh terhadap conductive property dari sebuah material semikonduktor? Kemudian yang pertanyaan yang kedua ini lebih untuk Pak Lukman, apakah properti yang penting bagi sebuah material sebagai kandidat untuk material baterai? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Riko dulu ya, mengenai bagaimana surface property ini bisa berpengaruh terhadap conductive property dari sebuah material semikonduktor. Oke. Coba mungkin saya coba ngerti ya, gimana surface property pengaruh ke conductivity. Jadi mungkin saya step back sedikit ya. Jadi surface property ini bisa dianggap defect sendiri. Jadi conductivity itu biasanya diukur untuk material yang bulk, jadi besar. Jadi most of the conduction itu terjadi di dalam kristalnya. Kalau kita punya surface, bagian lu
kalau dianggap saya kristal itu seperti orang yang pegang-pegangan tangan. Di surface itu ada beberapa pegangan tangan itu yang hilang. Jadi dia bisa bikin dangling bond atau apa namanya ya, ya yang ikatan si atom ini yang enggak berikatan dengan yang lain. Jadi dia bisa ada kemungkinan menambah konduktivitinya atau menurunkan konduktivitinya tergantung dari materialnya. Dan efek dari surface ini tergantung dari ukuran material juga. Kalau dia bulk, jadi kebanyakan surface area itu rasionya lebih kecil dari ukuran material semuanya. Begitu ukurannya mengecil, surface rasionya itu makin gede daripada ukuran volumenya. Jadi tergantung materialnya juga. Kadang hal yang biasanya kita konduktif, kita kecilkan ukuran-ukurannya bisa berubah jadi semikonduktor. Juga semikonduktor tadinya yang kita punya band gap yang lumayan uniform in the bulk. Jadi kita lihat di band diagram itu bulk band gap. Kalau ada surface kemungkinan di dalam band gap itu muncul beberapa energi state yang lain. Jadi kemungkinan konduktor itu semikonduktor sendiri bakal behave less semikonduktor karena ada part yang bisa ditempati sama carrier nantinya begitu. Ya, baik, terima kasih Bapak Riko atas jawabannya. Yep. Dan untuk pertanyaan lanjutannya untuk Bapak Lukman ya, apakah properti yang penting bagi material yang bisa digunakan bahwa material tersebut itu merupakan material yang bagus untuk sebuah baterai? Ya, baik, terima kasih pertanyaannya ya. Pertama ya, dari jadi memang ada guidance atau mungkin pegangan gitu ya, pegangan di para saintis terkait gimana sintesis khususnya karakteristik apa yang diperlukan ketika ini ditujukan untuk khususnya di material untuk elektroda di baterai lithium. Jadi kalau kita seperti elektronik konduktif kita ingin tadi itu salah satunya ya, gimana kita mereduce size ukuran partikel itu ke nano size, dengan tujuannya kan untuk membuat surface areanya kan semakin luas. Artinya dengan surface yang luas, berarti banyak permukaannya itu yang bisa kontak ya, dengan elektrolit. Elektronnya juga lebih mudah berpindah ya dari lain, sehingga untuk transfer elektronnya bisa lebih cepat. Nah, ini karakteristiknya adalah surface area-nya harus tinggi. Jadi di karakteristiknya bisa dilihat di surface area. Jadi menggunakan PIT tentunya ya. Satu tool-nya. Tapi memang kadang-kadang tidak menjamin ya, kadang-kadang tidak menjamin kalau surface area-nya tinggi terus nanti dia performanya bagus gitu. Itu juga kadang-kadang uncertainty-nya itu juga tinggi di baterai itu agak apa ya? Agak kompleks menurut saya. Jadi ada belum tentu jaminan gitu. Kadang-kadang belum tentu jaminan kalau surface-nya sudah tinggi, kemudian dia sudah kurang size itu bagus, itu belum jaminan. Apalagi katoda itu malah agak sedikit aneh ya. Kadang bandingkan ukuran nano dengan mikro itu kadang-kadang lebih bagus ukuran mikro. Kan kadang-kadang ya ini fenomenanya yang menurut saya agak berbeda dengan ukuran mikro. Nah, kalau sedang untuk ioniknya, kalau ionik memang kalau elektron itu memang suka yang tadi ya surface area tinggi. Tapi kalau ionik agak kebalikan berlakunya. Nah, yang terutama untuk struktur kristal ya, terutama untuk baterai, terutama di katoda maupun anodanya itu adalah diusahakan
jangan sampai ada impurities. Jadi struktur kristalnya harus benar-benar murni dan kristalitinya juga harus tinggi. Itu bisa kita cek di SRD-nya. Jadi kalau sedikit ada saja impurity, maka itu akan menyebabkan istilahnya apa ya, tambahan pengotor itu akan menyebabkan defect pada terutama biasanya cenderung di performa berpunyanya saat casitas maupun saat rate atau cycle biasanya biasanya sering drop. Dari adanya pengotor ini malah tidak diminati kalau bisa untuk karakteristiknya harus dia fasanya itu ya, fasanya terus sebenarnya sebelum terbentuk peaknya harus benar-benar fix, kristalitinya juga harus bagus ya. Dan ini yang kalau ini sudah terbentuk kemungkinan besar dia akan bagus. Tapi memang sekali ini bukan jaminan. Pengalaman saya seperti itu. Ini saya dapat fasanya udah oke ya, kristalitinya udah oke. Tapi ketika dites CV, ketika dites apa namanya, teknik spektrometri, casita itu kadang tidak muncul peaknya ini. Itu juga ya karena ini kan sistem elektrokimia itu kan kompleks ya. Artinya interaksi antara elektroda, interaksi dengan elektrolit, interaksi dengan membran dan sebagainya. Jadi sebenarnya kompleks sistem yang kita kadang-kadang tidak bisa mengandalkan hanya satu karakteristik saja. Wah, ini pasti berhasil. Dengan misalnya survei RS-nya saya cukup tinggi. Memang tapi kadang-kadang tidak jaminan. Tapi itu bisa jadi pegangan. Artinya kalau kita sudah mengeliminasi faktor-faktor lain yang merugikan, setidaknya kita sudah mendapatkan apa namanya karakter material kita. Sehingga artinya kita bisa mengkerucutkan mungkin faktor-faktor apa saja di luar itu tadi ya, sehingga kita akan mendapatkan performa yang bagus. Fabrikasinya, proses fabrikasi ketika di assembly mini cell, mungkin pengaruh dari saat pengukuran, karakterisasinya, alat itu juga sangat mempengaruhi proses. Jadi memang sangat kompleks ya Pak Lukman ya. Jadi tidak bisa menentukan hanya dari satu sisi saja, tapi memang harus banyak sisi lain juga yang harus diperhatikan ketika kita memilih kandidat material sebagai baterai yang baik begitu Pak Nina. Ya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua ini mengenai quantitative structure untuk conductive metal organic framework atau MOFS. Nah, pertanyaan dari para ini adalah apakah bagaimana pendapat dari Pak Rico dan juga Pak Lukman ini mengenai in situ atau hydro-food screening untuk mencari kandidat material untuk baterai application sebelum dilakukan eksperimental. Jadi melakukan simulasi dulu sebelum dilakukan eksperimental. Apakah ini akan efektif atau tidak? Begitu, Pak. Untuk dilakukan simulasi dari segi MOF-nya dulu. Atau lebih baik langsung dicoba saja materialnya dari studi literatur, kemudian langsung dicobakan. Siapa dulu ya? Monggo Bariko dulu. Kalau saya pribadi sih, saya lebih suka coba dulu ya. Jadi lebih langsung kelihatan apa jadinya. Karena saya merasa kalau ada sistem yang bisa high throughput, lebih baik langsung dicoba. Karena menurut saya simulasi itu tergantung dari apa yang kita sudah ketahui dari behavior material tersebut. Dan seringkali kita nggak tahu semua fisik apa interaction antara material satu dengan material yang lain. Ketiga, interaksi, kalaupun kita tahu interaksi antara material itu lebih sering cukup kompleks dan nggak linear. Jadi daripada ngabisin waktu untuk kutak-katik kode simulasi, kalau ada budget, ada ini, saya lebih baik kita coba langsung. Apalagi kalau ada sistem yang high throughput begitu, dan kadang sendiri dengan percobaan yang lumayan banyak kita bisa ketemu fisik baru kemungkinan. Jadi preference saya seperti itu. Ya, baik. Lebih prefer langsung coba saja, ya, ketika ada fasilitas dan juga budgetnya ada,
maka okelah kita lebih baik dari fisiknya terus kemudian langsung dicoba. Oke, baik. Kalau dari Bapak Lukman? Ya. Jadi terkait MOF ya, kalau framework ini memang dia salah satu jenis coordination polymer, ya gabungan antara metal dengan polimer. Yang salah satu karakteristiknya dia adalah poros. Porositinya dia memang kenal materialnya punya porositi yang cukup besar. Saingan dengan mungkin CNT atau keramiknya. Nah, kalau kemudian saya cerita sedikit ya. Jadi kita tentang bagaimana penggunaan apa namanya simulasi. Dulu waktu S3 saya itu ada teman saya yang PhD di UNSW. Dia memang fokus di simulasi bagaimana cari khususnya material kami di material katoda ini agar dia mempunyai high voltage. Jadi mempunyai working voltage-nya itu tinggi. Kalau sekarang kan sekitar 4,3, nah itu pinginnya 4,7. Om akan mendekati 5 gitu ya untuk walking-nya supaya power-nya itu tinggi yang dihasilkan oleh baterai. Nah, pencariannya ini kemudian diawali dengan dia mencoba menggunakan simulasi tadi menggunakan density functional theory misalnya pakai DFT ya dan sebagainya yang berkaitan dengan dan dia akhirnya ketemu banyak sekali itu apa senyawa apa kompon yang berpotensi untuk sesuai dengan spek yang dia inginkan, yang high voltage-nya tadi ya. Bagaimana sebenarnya kan benar-benar. Kalau sekarang punya, sekarang kan ngetrennya kan mesin learning atau artificial intelligence deep learning mesin itu ya, Python dan sebagainya. Dijadikan alternatif gitu nggak Pak Luman ya? Ya, benar banget. Sehingga banyak sekali muncul senyawa-senyawa yang memungkinkan untuk kemudian disintesis dengan eksperimen seperti disampaikan oleh Pak Riko tadi. Ya memang pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, memang kalau memang memang tidak akan mampu mengalahkan eksperimen karena data-data simulasi itu juga sebenarnya diambil dari eksperimen. Ya, tapi dengan simulasi ini kita mungkin bisa menghemat waktu sehingga untuk trial error-nya itu tidak terlalu banyak. Sistemnya juga mungkin lebih efektif dan biaya juga mungkin bisa lebih dihemat. Nah, ya memang tidak menjamin bahwa simulasi tadi akan menghasilkan materi yang kita inginkan seperti komentar saya tadi. Coba kemudian oh ini saya ketemu materialnya ABC kemudian di trial ternyata ya untuk simulasi bagus ya, tapi fakta ketika di eksperimen kadang-kadang itu kurang jauh itu meleset. Jauh dari apa yang diharapkan. Nah, itu yang ya mungkin tetap saya rasa semuanya pasti ada kelebihan dan kurangnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Jadi kalau dari Pak Riko lebih prefer kalau misalnya memang ada fasilitas dan ada budget, lebih baik langsung eksperimen karena kita bisa menemukan hal yang baru dari situ. Karena memang kalau untuk simulasi kadang ada beberapa data yang memang harus kita asumsikan atau kita bahkan kita omit gitu karena kita tidak tahu datanya seperti itu. Tapi tidak memungkinkan juga terkadang ada kalanya simulasi ini bisa mempersingkat percobaan kita karena kita bisa mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang ada dan bisa memilih kemungkinan dari situ. Oke, baik. Terima kasih banyak atas antusiasme dari para peserta. Jadi ini pertanyaannya banyak sekali dan mohon maaf apabila tidak bisa terakomodir semuanya karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Terima kasih banyak kepada dua pembicara kita yang luar biasa. Kalau misalnya ada pertanyaan, monggo dari pembicara berkenan ya untuk langsung menjawab pertanyaan dari peserta secara private mungkin dengan menggunakan email ataupun nanti by WA begitu ya. Terima kasih banyak. Mungkin dari Bapak Riko dan Bapak Lukman ada closing statement singkat sebelum kita tutup acara ini. Bapak Riko. Pak Riko silakan. Apa ya? Tidak persiapan ini. Terima kasih sudah ini. Sudah mendengarkan saya ngoceh. Terima kasih udah pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus sekali. Jadi
dari sini saya dapat gambaran riset di Indonesia berkembang jauh banget dari saya di situ, yaitu sebelum saya SMA ya. Jadi ya lumayan optimistik jadi perkembangan riset di Indonesia. Ya, semoga makin lebih bagus lagi. Amin. Terima kasih banyak Bapak Riko closing statement dari Bapak Lukman. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya hanya menyampaikan bahwa para peneliti Indonesia tidak usah berkecil hati gitu ya. Insya Allah dengan berkolaborasi dengan para peneliti lain baik di luar negeri maupun di negeri, kita masih bisa mampu menghasilkan karya yang baik. Ya, demikian atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas dua pembicara kita yang luar biasa. Mungkin bisa diberikan aplaus virtual. Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk tema kita pada sore hari ini memang sangat menarik mengenai nano material, karena memang nano material ini adalah topik yang sangat emerging di berbagai bidang, mulai dari energy storage, energy conversion, baterai, dan hingga barang-barang yang receh pun sekarang mulai menggunakan nano material untuk efisiensi dan efektivitasnya seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk antusias peserta pada sore hari ini, luar biasa sekali. Apresiasi yang setinggi-tingginya, dan jangan lupa tentunya setiap bulannya kita akan mengadakan lecture series gitu ya. Jadi bulan depan juga ada lecture series, dan untuk infonya akan disampaikan melalui Milis, Cluster MSA, kemudian juga sosial media, dan juga dari kolaborator untuk acara ini, yakni ada ITS, ITB, dan UI. Terima kasih banyak atas antusiasnya, semoga bermanfaat, dan semoga penelitian dengan ini, penelitian tentang nano di Indonesia semakin bangkit, kita bisa semakin mengejar catch up dengan topik-topik internasional, dan kita bisa berkolaborasi juga dengan Bapak Riko dan Bapak Lukman, terutama untuk karakterisasinya. Loh, ada misi di balik semua ini. Oke, karena memang pada dasarnya untuk melakukan riset nano ini Bapak Riko ya di Indonesia mungkin halangan terbesarnya itu adalah untuk karakterisasinya gitu. Ketika kita mau analisis band gap, analisis lifetime dari photoluminescence dan lain sebagainya, ataupun hanya sebatas solar simulator untuk sebuah sel, itu masih sangat terbatas di sini. Jadi saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman, mungkin kalau misalnya dari Nanyang Teknologi University ada kesempatan untuk berkolaborasi dengan kami yang di Indonesia untuk karakterisasinya, untuk fasilitas labnya, mengenalkan kepada mahasiswa kami untuk pembelajaran, kami akan sangat senang sekali seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Riko dan Bapak Lukman Nur Rohim atas waktunya sore hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan untuk acara pada sore hari ini. Untuk acara selanjutnya langsung ditutup, saya kembalikan lagi kepada Bapak Fatwa dan Bapak Agung sebagai hostnya ya dari acara ini. Monggo dipersilahkan. Apa ini ya? Waduh, ya. Apa ini? Ya, terima kasih banyak Mbak Azah, juga ITS untuk acara yang mengorganize acara yang bulan ini ya. Terima kasih banyak juga untuk pematerinya, Pak Riko, Pak Lukman atas paparannya, Pak Agung ya sebagai kolaborator kami di ITS ya, di I4 Cluster masih di ITS. Acara juga semuanya terhadap partisipasinya tadi, pertanyaannya ada banyak banget sampai kita jadi overtime nih by sekitar 25 menit. Senang sekali saya melihat antusiasmenya. Ya seperti yang Mbak Azah bilang, bulan depan insya Allah kita ada lagi, setelah sempat kemarin break ya dari puasa, lebaran, dan lain sebagainya, bulan depan insya Allah ada, nantikan aja infonya selanjutnya. Silakan Pak Agung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ditutup sekalian, Pak. Ya udah, dengan demikian saya tutup ya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lata. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih. Pak Lukman. Terima kasih.
Khalil. Selamat bulan depan. Bulan iya, bulan depan insya Allah UI kayaknya nih Pak Khalil ya. Siap, siap. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Baterai juga nanti kita iniin baterai tema ya kalau mau. Siap. Terima. Siap. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya sambut dulu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman.